Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Sore hari ini kita menyaksikan debat via Zoom JCC. Apa itu? Bagaimana kesulitannya Oten membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan? Mereka sendiri yang acak-adu lah teman-teman ya, dalam membuktikan sesama mereka sendiri yang debat. Gitu ya teman-teman. Kita lihat saja dan kita saksikan gimana ya cara operasikannya. Lu bentar ya, bentar dulu teman-teman. Salah dia, ini dia. Kita simak saja liputannya berikut ini. Itu berarti kalau memang ada Yesus itu Tuhan tunjukkan. Gitu aja selesai sih. Oh, jelas-jelas kok Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria yang pernah dikandung 9 bulan. Iya. Gitu loh. Begini Pak. Begini, berarti, iya ya. Mungkin berat, mungkin kasih waktu 30 detik aja, 30 detik. Nah, kan dari tadi Bro Admin mengatakan bahwa ya, Yesus tidak pernah mengatakan detik. Dirinya ya, sebagai ya. Tuhan di dalam Bible. Terus apalagi? Selesai sudah. Betul. Memang ya, gini loh Pak. Bukan, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan bukan berdasarkan klaim. Misalkan Yesus mengklaim bukan klaim. Kau tadi kan bilang bahwa itu. Yesus tidak nanti ada manusia tidak ada berkata di dalam Bible-mu dia mengaku sebagai Tuhan, tidak ada. Lah terus apa yang mau jadi kamu sandaranmu? Memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan gimana? Udah selesai kamu kok ini. Sendiri dari Brodney. Tadi. Enggak, kalau ukuran-ukuran sesuatu dipercaya sebagai Tuhan berdasarkan klaim, berarti Elia Eden juga klaim dia sebagai Tuhan. Berdasarkan Alkitab, kok kan tadi kau bilang bahwa tidak ada yang mengatakan dia sebagai Tuhan, cumalah dia di dalam Alkitab kan gitu. Dalam cara manusia, secara logika, ada ini muter-muter dari tadi. Tanpa ada mengklaim itu orang siapa, gimana bisa percayai bang? Bersandar dengan siapa Anda? Gitu loh. Nah, misalnya gini loh, saya analogi. Berdasarkan pernyataan. Ya, dengar saya dulu sebentar. Ini simpel nih, simpel. Okay. Simpel. Bang Bro Admin ini ya suka sama perempuan nih. Nah, Bang Bro Admin belum kenal perempuan siapa. Tiba-tiba Bro Admin ini berasumsi sendiri bahwa perempuan ini cantik, suaranya bagus, baunya wangi. Nah, Bro Admin ini tahu dari mana bahwa si perempuan ini cantik? Asumsi berarti dirinya kan ini susah untuk dinalar gitu loh. Bagaimana Bro Admin ini bisa nikah dengan perempuan itu kalau Bro Amin nggak tahu itu siapa? Ini kan secara kasat mata orang aja cantik itu jelas, bukan gitu. Dari klaim loh, bersandar dengan orang siapa? Dikatakan kalau cantik, tidak ada klaim, klaim ya kalau tidak ada klaim dikatakan bersandar dengan siapa yang ngaku pinter gitu loh. Iya, Bro Admin. Orang dikatakan pintar bukan karena dia ngaku pintar. Mana bukan mana mana sandaran Tuhan, sandaran kau mempercayai dia sebagai Tuhan. Bukan padahal dari tadi kau katakan bahwa tidak pernah ada di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus itu mengaku Tuhan. Boleh saya bertanya kepada selesai sudah ini. Satu pertanyaan saja. Yang dimana pertanyaan ini kalau dilemparkan kepada orang Islam, maka anak umur 2 tahun yang baru bisa bicara atau umur 3 tahun itu pasti bisa menjawab. Nah ini kita lihat, kita nilai sendiri bagaimana Bro Admin ini menjawab pertanyaan saya. Izin ya teman-teman ya? Monggo silakan. Oke, izin Bro Admin ya. Ya gini. Silakan, silakan. Dimana pertanyaan ini, ya saya ulangi sekali lagi, kalau dilemparkan, kalau di dalam orang Islam, pertanyaan ini kalau dipertanyakan kepada anak TK atau PAUD sekalipun, maka dia bisa menjawab. Itu pertanyaannya apakah itu? Nah saya ingin bertanya, berapakah jumlah Tuhan di dalam keyakinan orang Kristen? Apakah 3? Apakah 2? Apakah 1? Dan tolong kalau memang Tuhan di keyakinan orang Kristen adalah 3, tolong sebutkan siapa saja oknumnya dan keluarkan dalilnya dari dalam Bible. Jika memang 2, katakan juga siapa saja oknumnya dan keluarkan dalilnya dari Alkitab. Dan kalau memang Tuhan itu satu, maka tolong katakan dengan jelas dan tegas siapa oknumnya dan keluarkan dalilnya dari Alkitab. Sekian dan terima kasih, dan tolong jangan teori yang dikasih jawaban. 3, 2, atau 1, dan sebutkan oknum dan dalilnya. Silahkan. Terima kasih. Oke, 3 menit waktunya, nggak boleh dipotong ya. Apa
panjang sekali ya. Oke. Nanti bisa gantian sama Bang Moni. Ya, singkat saja, Pak. Ya. Tuhan yang benar sesuai dengan pandangan Kristen atau Allah yang benar sesuai pandangan Kristen adalah Allah yang memiliki atau yang kita kenal di dalam tiga keilahian. Keilahian yang pertama adalah Sang Bapa seperti yang diperkenalkan oleh Yesus. Kemudian keilahian yang kedua adalah Sang Firman atau Yesus itu sendiri yang telah menjadi manusia. Keilahian yang ketiga adalah Roh Kudus. Dalam pandangan Kristen itu dikenal sebagai pengajaran atau doktrin Trinitas. Tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Jadi Allah yang benar menurut Kristen minimal kita kenal dalam tiga pribadi atau tiga keilahian, yaitu Sang Bapa sebagai sumber segala sesuatu dan Sang Firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan Dia telah menjadi manusia dan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, itu Allah yang benar menurut kekristenan. Berarti jumlahnya 1, 2, 3. Ya berarti jumlahnya berapa? Allahnya tetap satu. Enggak, jumlah Tuhan yang saya katakan kenal, gitu loh. Berarti jumlah Tuhan berapa? Saya sudah jawab, Allahnya tetap satu. Tetapi itu kita kan kenal teori, dalam tiga makanya saya bilang Bang, nah, bukan Allahnya yang saya katakan. Yang saya katakan Tuhan. Berapa jumlah Tuhan orang Kristen? Keilahiannya ada tiga yang kita kenal. Padahal ini pertanyaan simpel loh Bang. Jangan kemana-mana, itu teori gitu loh. Yang saya katakan itu jumlah jawabannya, gini Pak. Dengarkan Bang, seandainya saya tanya jawab. Keilahiannya ada tiga. Dengarkan. Saat seandainya saya tanya gini, 2 tambah 2 berapa? Dengarkan ya. Saat ini saya kasih contoh analogi sederhana Bang. Tidak mau terima jawaban saya. Bukan mau terima. Iya, memang mereka nggak terima Bang. Sendiri ya udah. Dengarkan. Kasih contoh analogi sederhana. Saat saya katakan 2 tambah 2 berapa Bro Admin? Datang Bro Admin bilang 2 tambah 2 itu pada 1. Ibaratnya ini ada apel 4. Ya, 4 ini ya. Ini 1, di sini ditambah lagi 2, ditambah lagi sekian. Itu bukan, itu rumus Bang. Sama dengan tadi itu rumus yang Bang sampaikan. Yang saya inginkan itu jawaban tetapnya.
saya bertanya berapa jumlah Tuhan, maka sampaikan 3, 2, atau 1. Kalau ya, tiga, pilihan ganda saja, pilihan ganda, pilihan ganda, pilihan ganda saja supaya saya bisa menjawab A, B atau C kan enak. Nah, justru itu berapa jumlah Tuhan jawaban yang ada di keyakinan orang ya, Kristen? Bukan rumusnya yang saya ingin tahu, tetapi jumlahnya. Ini fakta yang sering saya dengarkan. Ini fakta yang sering saya tanyakan, dan orang Kristen itu tidak bisa jawab. Satu katanya ya. Satu, siapa sudah jawab satu, tapi coba. Dikatakan tidak bisa menjawab. Saya sudah iya jawab. Satu, berarti kalau satu dalam siapa oknumnya? Kita tetap mengakui satu Allah dalam tiga keilahian. Satu Allah yang kita kenal dalam tiga. Jadi begini, Pak. Jadi kalau Bapak berbicara tentang Tuhan Roh Kudus di dalam Lukas 1:15, Yohanes juga, Pak, waktu di dalam rahim ibunya dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Pak. Penonton juga akhirnya mengira saya tidak bisa menjawab, padahal saya sudah menjawab. Iya. Nah, sekarang kalau Bapak coba menjelaskan, kalau Tuhan Roh Kudus itu yang anak TK yang mana kan begitu. Oke, kalau Anda ingin bertanya seperti itu, nih Bro Admin, ya, saya jelaskan kepada Anda. Maksudnya kan, makanya saya bilang kalau dalam Islam sangat jelas. Hei anak TK, ya dengar. Hei anak TK, berapa jumlah Tuhanmu? Maka dia akan menjawab, ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, nah, yaitu Allah kan, yang Maha Esa. Katanya kan Muslim. Jelas dia, ya Allah yang Maha Esa. Dan itu juga bahasa Arab. Dan itu kan bahasa Arab juga. Tak kira ada anak kami juga berbahasa. Tidak ada Tuhan ya, selain Allah yaitu Yesus Kristus juga bisa. Allah Subhanahu Wa Taala. Begini. Madanalinya itu kan bahasa Arab. Itu bahasa tradisi orang Arab. Mone. Tadi bilang tidak ada ilmu. Kau bilang tadi mengatakan bahwa di dalam Bible bahasa Arab. Yesus tidak pernah itu kan bahasa Arab yang kamu sebutin. Nabi-nabi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Tidak pernah mengatakan sembahlah aku, sembahlah Roh Kudus. Di mana? Nabi Musa di mana menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus? Di mana? Enggak ada. Loh enggak ada. Jadi kalian bukan ajaran para nabi-nabi loh. Bukan ajaran para nabi-nabi termasuk Yesus loh. Di mana Yesus mengatakan dia itu adalah Tuhan dan Allah? Udah mentar kan, udah gugur sebenarnya di situ ketuhanan. Dari tadi, Bang. Itu. Bang Sidik dari tadi. Ini sebenarnya selesai kita. Selesai. Cuma kita aja. Tritunggal. Akhi, Anda mau ngasih satu ayat aja soal Tritunggal Bro Admin. Entun silakan baca 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Konsep Tritunggal itu bohong, itu palsu, Abangku. Di sini saya bukan untuk menista, tapi untuk menyelamatkan Anda memahami isi Alkitab itu dengan benar. Ya. Coba Bang. 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi ya. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 7 tafsiran Yerusalem. Silakan dibaca. Ini berisi tentang bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Ya. Oh iya. Disisipkan lalu. Nah, dengar ini. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Akhirnya, bahkan disisipkan ya ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah, Bible yang sekarang dipercaya ini orang-orang Bible dari Yunani kan. Nah, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sekarang saya mau tanya sama satu room di sini sama 600 penonton. Lawan kata dari tidak asli apa? Ya, palsu. Palsu. Ya, selesai. Iya, oke. Silakan kalau ada Kristen lagi yang mau naik. Ngantuk, Bro. Bro aja ngantuk. Masalah ya? Itu enggak masalah itu. Ya kita udah sama-sama tahu lah ya. Gitu kan? Sama-sama ya, tahu asli, ya. Kalau kita enggak tahu konsep Trinitas, jangan bawa doktrin tidak sesuai tekstual atau apa yang diajarkan. Yang jelas-jelas aja, apalagi kita bicara Tuhan yang kalau masalah tahu saya tahu jaman, gitu loh. Ya. Jadi kita di sini berusaha untuk menyelamatkan kalian-kalian semua di sini yang akan bingung jalannya. Iya. Gitu loh. Jadi bukan untuk mendebat, bukan untuk menista, bukan. Kita di sini untuk edukasi. Yang mana sih sebenarnya? Ini benar nggak sih? Ini salah nggak sih? Nah, kita bedah.
Nah, setelah kita bedah, doktrinnya kita tinggalkan dulu, baru kita selesai bedah itu, baru masuk doktrin. Kalau pembicaraan dimulai dari doktrin, itu bakal hancur. Iya, nggak selesai. Iya, kayak tadi bicara soal trinitas, itu doktrin yang dibawa. Setelah kita bedah ayatnya, di 1 Yohanes 5 ayat 7, apa yang terjadi? Iya kan? Makanya kita lepaskan dulu doktrin dengan adanya diskusi ini, baru kita bedah dulu. Itu akhir. Dilanjut Bang Juntak, belum ngomong udah. Bang Iwawa, Iwawa ngantuk. Bang Iwawa, Bang Dodo, Bang Dodo, Fedodo, Fedodo, Fedodo. Oh, Fedodo, Fedodo. Oh, iya. Fedodo. Gimana, Fedodo? Ya? Sudah mengerti tadi apa yang dijelaskan oleh Bro Admin? Bahwa Yesus di dalam Bible tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Jelas ya? Selesai sampai di sini. Selesai. Iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya. As you again. Sore, selamat malam. Saya Om Rudolf. Iya. Ini. Gimana? Hey, Om Sidik. Kamu trinitas itu bagi kita orang Kristen. Belum bertanya, Bang. Enggak, saya tadi kan nyimak. Mukodima dulu lah, mukodima dulu. Jangan langsung aja. Kalau bertamu ke rumah orang kan, ya apa kabar gitu. Oh, udah saya salam. Selamat malam. Suaranya, Om. Nih, perkenalkan saya Om Rudolf. Masa enggak dengar, Bro? Di mana nabi-nabi terdahulu mengenal Trinitas, ayo. Enggak. Kalau menurut jangan menurut mana di mana dalil? Ayo. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu siapa? 126. Di Kejadian 126 itu kepada siapa? Betul. Itu penciptaan kepada siapa itu? Penciptaan kepada siapa? Adam dan Hawa. Dengar dulu. Di mana yang saya tanya mana? Dengar dulu. Saya tahu kamu cuma penghujat. Kamu yang dengar cuma penghujat. Hey, yang saya tanya di mana? Jujur sama seperti Bro Admin tadi. Kamu kan cuma penghujat. Saya tahu kamu. Katanya kamu ajaran kasih. Begini ajaran kasih kamu. Ajaran kasih kamu ternyata hoax. Kamu cuma bertanya loh. Di dalam Matius 5:39. Kamu jangan kamu seperti satu orang. Empat nomor 10 Kristen bodoh karena Kristus. Jadi kamu jangan seperti 1 Korintus 4 nomor 10. Yang saya tanya kamu jawab lain. Saya tanya mana dalil nabi-nabi terdahulu mengenal Trinitas. Kamu cuma berujat. Saya tahu kamu cantik seperti ular. Cuman mau pura-pura kamu diam aja dulu gak kasih. Iya silakan jawab. Mana? Iya. Jawab Rudolf. Rudolf ya. Sebentar. Apa kau dong? Sebelumnya sebentar. Kamu kan cuma pengujat kamu saya tahu. Jalan, jalan naik sepeda langsung ditahan. Rudolf. Coba dengarkan saya dulu. Rudolf, kau dengarkan saya dulu. Kau dengar dulu saya sebentar. Jadi begini Rudolf ya, tidak kemudian kamu di sini hanya berasumsi. Kami di sini bukan berasumsi, saya gereja dari tahun 60 goblok. Sebentar, kau yang goblok. Kamu tersesat. Dikasih sabar kau yang goblok. Biar orang baru naik sepeda udah ditahan. Mana dalilmu? Jangan kemudian hanya berasumsi saja. Dalilmu mana? Sebutkan. Itu kejadian. Di Yohanes cek. Hanya kalian memutarbalikkan. Gini dulu. Kalian sudah sebentar. Pak Rudol. Udah enggak ada artinya berdebat sama kalian otak biru. Pak Rudol kan mau menjawab. Tadi aturan dia menjawab. Dikasih tahu dulu apa yang Anda mau jawab. Suruh ulang pertanyaannya dulu. Begitu dong. Soalnya tadi dia menjawab di luar dari pertanyaan. Iya. Pertanyaannya tadi adalah di mana para nabi pernah mengajarkan Trinitas? Dia menjawab adalah penciptaan Adam sesuai dengan gambar kita. Maksudnya di situ diluruskan. Anda sehat. Aduh. Sederhana kok tadi itu.
Iya bang. Bang Dodo, buka mute-nya Bang Dodo. Tadi sebenarnya saya mau mau katakan, jangan berasumsi, silakan kau keluarkan dalilmu, keluarkan datamu. Kalau udah pakai dalil bang, tapi dia salah dalil, udah tadi dia keluar. Pak Jendro juga kadang-kadang gak paham, dia udah pakai dalil tadi itu. Tapi dia naik kereta api, dia beli tiket pesawat. Botol juga berarti. Ya kalau botol agak mending bang, masih bisa dijual. Ini sampah. Memang lanjut siapa yang mau naik ini Pak Dodo nggak bicara lagi, turunin aja, naikin aja hotel yang lain, dua orang hotelnya biarin aja di situ. Dari tadi sih aku dengerin ini gitu. Jadi kalau ada, jadi kalau ada Kristen mau menjawab nggak, kalau misal saya gini, kalau ada Kristen mau menjawab lebih baik suruh ulang dulu pertanyaannya. Oke sih. Itu dulu. Oke, siap bang, siap. Gitu ya, itu aja sih. Coba, atau ini aja deh, kamu gak usah menjawab. Coba kamu ulangi pertanyaan saya, cukup, itu aja. Iya, suruh jawab. Itu aja. Waduh, itu dengan kata lain, susah bener sebenarnya mereka mencerna ya pertanyaan. Ya, bang. Ini Bang Jendo ini, Bang Alfa bukan sih? Iya bang, why? Ya, saya dari tadi sebenarnya tahu, cuma diam-diam aja. Pakai handset nih, jangan-jangan ini suaranya halus. Iya, handset. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sensei, akhi, mu'alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya balik kemana? Pergi udah habis katanya? Udah habis, udah digrogotin sama Bang Sidik ya. Tadi. Iya. Memang susah bener kayaknya mereka menerima kebenaran itu. Padahal dari tadi Bang Sidik ini, Bang Sidik ini hanya membacakan teks yang ada di Bible. Mereka katakan memelintirlah segala macam. Kan repot kayak gitu. Apalagi yang si bocil tadi ngurotos aja. Malah gimana ayah sih yang matanya ketutup semua? Gimana? Ayah di mana sih Al-Qur'an lupa. Malah dia bilang tadi Bible itu gimana, sebagai konsep. Gimana Bang Wan? Kenapa? Yang ayatnya mati, pikiran dia udah ketutup. Anissa 157. Kalau enggak salah. Ya Allah, astagfirullah. Soalnya mereka sebenarnya ini adalah korban korban daripada terjemahan. Satu. Korban-korban daripada doktrin. Jadi sorry Anissa 157 mah tentang penyalipan Al-Baqarah. Iya. Sorry. Anissa 157 itu ngomong kata lo. Jadi gini ya. Bukan, Al-Baqarah 18. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi mereka sebenarnya ini korban. Pertama, korban membaca terjemahan LAI yang banyak kelirunya. Itu satu. Apa itu di situ? Di situ ada kata Allah huruf besar semua. Ada kata Allah A-nya saja besar. Ada kata Tuhan huruf besar semua. Ada kata Tuhan T-nya saja besar. Berbeda makna. Tergantung selera mau dibawa kemana. Kalau daya namanya bahasa Indonesia, ya cuma karena kode etik aja sih. Kalau huruf kecil semua kan gitu. Tapi maknanya tetap sama, kan gitu ya. Kalau dia enggak. Tulisannya sama. Gitu ya, hanya berbeda kafiral sama huruf kecil, beda. Kedua adalah doktrin trinitas ini memang sangat kuat pada adik-adik pemula ini, termasuk sampai doktor. Justru inilah engkongnya trinitas, gitu ya. Bagaimana caranya menjelaskan terus mengambil analogi ke manusia? Di dalam diri kamu apa? Nah, itu selalu di situ kan? Iya. Yeah. Nah, ada ini, ada itu. Kenapa nggak menyebutkan di dalam diri Bang Handi ada kotoran yang belum keluar kalau mengambil trinitas? Kenapa nggak mengambil itu kalau mengambil diri manusia? Memberikan analogi Tuhannya ke manusia gitu loh. Rendah banget tuh Tuhan. Kenapa nggak pakai Bible supaya kita membaca apa yang pernah disampaikan Sang Pencipta kepada nabinya yang namanya Yesus, bahwa inilah Tuhan. Kan begitu kalau mau belajar. Tapi ini enggak. Apa yang pernah dikonselikan di Roma, bahwa inilah Tuhan.
Nah ini di sini nih masalahnya. Makanya kata pendeta Yakob Sulistio, siapapun pendeta, siapapun itu, diskusi tentang konsep ketuhanan selalu kalah dan ngotot dan memalukan. Ini istilahnya pendeta sendiri yang ngomong. Makanya kalau ada teman Kristen mau membahas itu, kasihan dia. Dielus-elus bang, dielus-elus. Jangan ya. Dikasih, jangan disakiti mereka, tapi diberi kesempatan diajarin dulu bahasa Indonesia standar-standar gitu. Gitu ya, kira-kira begitu bang, lanjut. Bang Nendi, Bang Nendi Tekhun. Malam. Malam bang. Iya, makasih bang ya, Handi ya masukannya. Munisi buat kita semua. Bang Hendi, Bang Nendi, Bang Nendi. Ada yang mau ditanyain Bang Hendi? Islam apa Kristen nih bang? Bang, jangan tidur bang. Bang Nendi? Biasaan. Nendi itu bukan yang artis itu ya? Bang Hendi kayaknya. Nendi itu bukan yang artis ya, Nendi Cagur. Nendi Cagur. Iya, Nendi Cagur. Nendi, penyanyi. Nendi. Dari kemarin bang, bang Sidik. Nah. Itu Nendi dilepas dulu itu handsetnya. Bang Sidik. Bus ada lagi penyanyi kocak. Aduh penyanyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum. Ya bang, kenapa sih namanya penyanyi kocak? Kenapa bukan nama orang itu bang? Salam dari Bima untuk Bima. Terus Bima mantap Bima. Nusa Tenggara Timur ya bang ya. Kami dari Bima selalu doakan semoga saudara-saudaraku seiman seagama sehat selalu di sini. Amin luar biasa bang, luar biasa. Amin. Selalu meyakinkan kita bahwa Allah Maha Tinggi segala galanya. Subhanallah. Itu artinya Subhanahu Wa Taala. Sehat selalu untuk semuanya bang. Izin turun. Assalamualaikum. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Waalaikumsalam. Nah dulu, jangan turun dulu, dikulitin dulu. Ya, doakan juga kampung anda, namanya Saifuddin Ibrahim yang melarikan diri ke luar negeri. Doakan juga kan orang Bima bang. Boleh apa enggak tuh? Ah, biar itu bisa ngawalin juga. Kita sudah rangkap orang itu bang. Udah dicoret ya bang? Sudah dicoret, kalau dia datang ke Bima langsung dibunuh itu. Jangan, enggak boleh keluar kata-kata itu. Jangan, kasihan. Jangan. Kalau pulang ke Indonesia langsung dikandangin bang, jangan dimatiin anak orang, dikandangin. Dikandangin pengen dengar suara bang penyanyi kocak nih, coba suaranya kayak gimana sih? Asik buat suaranya. Jangan nyanyi dong, aku lagi ngerekam, besok aku upload. Siap bang. Oh lu nggak ngerekam bang Ali? Iya. Jangan nyanyi. Kalau mau nyanyi nanti kita kedangdutan. Nyanyi bener aja. Jangan nyanyi. Bentar ya, ini teman kita mau disapa dulu bang Juntak. Abang turun dulu ya, gantian sama yang Kristen di bawah ya. Ya, terima kasih bang. Terima kasih bang. Ya, sehat selalu bang. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada bang. Sehat selalu umat muslim sedunia. Amin. Terima kasih amin. Banyak bang. Begitu juga saya dengan abang. Doakan juga bang ya. Semoga saya sehat selalu. Semoga rezeki saya berkah. Amin ya Allah. Amin. Sehat selalu, rezeki dilancarkan. Amin. Doa bi doa. Bang Joy, bang Juntak, selamat malam, bang Juntak. Allahu Akbar. Allah. Bang Juntak, selamat malam. Selamat malam. Bang Juntak. Ada yang mau nyain apa gitu silakan. Halo, selamat malam. Iya bang, malam. Malam bang, malam. Ada apa? Kita dengar bang, malam. Ada yang mau perlu disampaikan bang? Monggo bang. Nadi. Halo, ada saya tanya satu aja pertanyaan. Silakan. Kenapa manusia mati? Bang Jo, sebentar bang Jo. Karena udah aja. Gak, bukan begitu jawabannya. Bang, aku mau nanya.
Kena sebentar dulu Jo, orang ada satu Bang. Satu-satu Jo. Satu-satu dong. Oh, yang mau tanya. Oh, siapa nih? Ya udah didengar, mau dijawab. Ya, satu-satu ya Joy. Kenapa manusia mati? Kenapa manusia itu mati? Jawabannya. Ya, ini saya mau dijawab. Anda bertanya lagi. Nah, itu saya. Ya, ini mau dijawab. Oke. Banyak oke. Artinya yang kenapa bayar yang bawah ya 100 kali. Ya kenapa manusia mati? Ayo. Kan kita di dalam ajaran Islam itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gitu ya. Setiap ya. Yang kita berasal dari Allah dan kita kembali. Setiap yang bernapas pasti mati. Nah, itu sebabnya kenapa manusia mati? Ya karena adalah memang kita punya nyawa itu, kita punya napas itu diberi tenggang waktu oleh Sang Pencipta. Memang yang hidup itu pasti mati, Bang. Jawabannya otomatis itu, Bang. Itu jawaban sederhananya saja. Iya, sebabnya mati kenapa? Itu maksud saya. Sebabnya karena dikehendaki oleh Sang Pencipta. Waktunya mati. Ya, sudah diberi tenggang waktu, Bang. Waktunya sudah selesai. Berarti benar jawabanmu. Ya kalau yang benernya yang mana? Biarin, Bang. Yang benar yang mana, Bang? Silakan. Orang mati itu karena berdosa. Oh, jadi sebentar. Oh, gitu. Verdi Sambo itu berdosa nembak orang, kok nggak mati? Bukan gitu, Bang. Usaha kau. Suatu saat kan mati Verdi Sambo. Yesus. Suatu saat kan mati. Tadi sebentar. Jawaban Anda tadi. Coba diulang jawaban Anda. Sebab orang mati karena kenapa manusia itu mati? Tadi jawab dulu, penyebab orang mati kenapa, karena apa tadi? Berdosa. Karena dosa. Jadi kalau ada orang berdosa mati, ya itu upahnya daripada dosa tadi. Mati. Apakah orang berdosa mati? Gak ngerti kau yang saya tanya. Kamu yang menjawab tadi. Sebab orang mati karena dosa, artinya setiap orang yang berdosa mati. Iya. Iya. Kamu punya dosa enggak? Punya. Kenapa kamu enggak mati? Kenapa kamu enggak bunuh diri aja? Aduh. Kenapa dosa saya nanti mati, kamu pun juga mati. Aduh. Nah, itulah jawaban saya tadi. Kalau sudah dikehendaki mati, ya mati, bukan karena dosa. Di bawah atap. Ente belajar bahasa Indonesia di mana? Paulus. Jadi begini ya. Jadi Yesus mati di tiang salib karena dosa ya? Karena banyak dosa. Kenapa dia bangkit? Itu yang saya tidak ngomongin bangkit, saya ngomongin matinya dulu. Iya, matinya dulu. Jadi Yesus mati di tiang salib karena berdosa dia ya?
Sesuai jawaban ya, kamu loh. Bukan nampar dosa, dengar dulu. Sesuai jawaban. Ya, kamu tadi menjawab begini ya. Manusia mati itu karena dosa. Artinya Yesus ya, berdosa, ya. Mati disalib gitu ya. Dia mati bukan karena berdosa. Kok beda? kena dia. Kena dia. Karena kebanyakan makan ubi, jadi otakmu gitu. Yesus mati karena apa, bro? Disalib. Karena menembus dosa kau. Tapi katanya manusia mati karena dosa. Ya, memang iyalah. Ya berarti Yesus berdosa dong. Jadi berarti Yesus, berarti Yesus berdosa mati disalib. Itu ada dulu kau bahas, baru nanti kalau udah benar nanti jawabanmu baru saya sambung lagi. Ya kamu belajar bahasa Indonesia dulu ya. Si Holsi. Kamu belajar dulu bahasa Indonesia. Saya ulang kembali sebelum gantian. Tadi jawabannya orang ini, manusia mati itu karena dosa. Kan gitu ya? Iya. Artinya Yesus mati di tiang salib ya, karena Yesus berdosa. Sulit memang ini bahasa Indonesia ya, orang ya. Pasti merah itu waktu dirapot itu. Iya, lanjut, Bang. Ajari dia bahasa Indonesia, Bang. Jangan diajarin teologi, bahasa Indonesia aja. Lanjut. Aduh, kabur pula dia. Enggak, Bang, mau nanya nih, Bang Awang sini. Kalau pastor-pastor itu atau nabi-nabi mereka itu memiliki dosa atau enggak? Oh, jangan menanya Kristen kepada kita Muslim. Enggak boleh menjawab kalau enggak ada Kristennya. Iya. Iya. Ini Bang Joy, selamat malam Bang Joy. Bang Jol. Enak bener itu, siapa yang makan itu? Kita bahas tadi itu ya, Pak Sidik ya. Dia jawabannya lucu loh tadi. Manusia mati itu karena dosa. Artinya ya. Setiap orang yang berdosa mati. Kan gitu ya bahasa sederhananya. Iya, benar. Saya tanya lagi dia. Kamu punya dosa? Punya. Kenapa kamu enggak mati? Kenal. 1-0. Langsung ngeplak benar tuh, keplak langsung. Terus saya bawa ke Yesus. Yesus mati di tiang salib enggak? Mati. Berarti dia berdosa. Oh, enggak. Abu. Aduh. Bang. Rep. Ayo Bang Joy, silakan. Udah dikasih jawaban nanya, bahwa dia nanya siapa. Udah dikasih jawaban, mestinya dia yang manut. Dia cari alternatif sendiri, akhirnya mendapatkan gang buntu. Langsung kecebur. Ya, manusia mati karena waktunya mati. Iya, memang sudah ada waktunya. Ajal jodoh itu di tangan Tuhan. Setiap yang bernapas, yang bernyawa pasti mati. Yang menentukan adalah Allah. Penyebabnya tergantung situasi kondisi manusia itu. Ada yang nak berakhir dirinya ke neraka, ada yang sedang sholat yang mati, ada yang lagi di kamar mandi yang mati, ada yang di atas perut yang mati. Kan gitu. Iya, benar, free will. Ada yang disalib juga mati. Gitu. Bukan karena orang ada dosanya mati, buset, tidak ada orang hidup dong di dunia ini. Kita sampai udah selesai. Mati semua kita karena ada dosa kita tidak mati. Iya, Bang. Parah. Malam. Ya, Bang Joy. Tanya Bang Joy, kayaknya anak suaranya. Bang Ijlaus. Junta. Udah ku bilang jangan kau bertempur, akhirnya matilah kau. Diomongin mati Yesus disalib, langsung dia jelaskan bahwa dia bangkit. Siapa yang nanya bangkit? Buru-buru dia melupakan kematian Yesus. Iya, mati kan sampai 3 hari katanya. Ya, disalib. Iya, tapi dia nggak mau membahas itu. Dia kan bangkit. Siapa yang nanya bangkit? Bang Joy, langsung banyak. Gimana Bang Joy? Udah lupa aku mau nanya apa tadi. Lupa dia. Ya, apa, Bang? Ya sudah lah, gini aja lah, saya tanya sama Bang Joy. Nanya dompetku tipis ya. Bang Joy, Yesus itu menurut Bang Joy siapa? Ya, Tuhan lah. Siapa? Tuhan. Kemudian ya. Yang di kandung Maria itu siapa? Ya Tuhan. Oh, bukan anak Maria. Bukan. Hah? Ikuti aja, Bang. Bunda Maria mengandung Tuhan. Udah, jangan dipersulit. Ikuti maunya aja gitu. Bang Joy ini nanya baik. Udah. Iya, Bang.
intinya kan ya. Jangan dipersulit. Agama agama itu kan tidak sama bang. Iya bang. Logisnya gini bang. Saya, kemudian saya tanya lagi bang sama abang bang. Kalaulah abang meyakini bahwa yang dikandung Maria itu adalah Tuhan, ya. Kemudian Maria ini bukan ibu, bukan seorang ibu. Bukan gitu pak, pernyataannya pak Sen, pak Senro. Kalau Bunda Maria mengandung Tuhan, berarti Tuhan ada dalam kandungan, surga kosong, gitu bang. Nah, gimana? Gimana? Gimana lagunya? Ya kalau ada Tuhan juga di surga berarti ada dua Tuhan, satu di surga, satu dalam kandungan, gitu. Ada dua tuh. Sederhana aja bang, gitu loh. Betul itu gimana, bang? Salah. Jadi anak-anak Bunda Maria yang namanya Yesus itu kemana bang? Itu Tuhan. Tuhan. Iya. Yang di mana bang? Yang di surga itu, yang duduk di sebelah kanan sang yang Maha Kuasa itu anaknya Maria. Iya. Iya. Berarti manusia ya? Iya ini manusia. Manusia ya, bukan Tuhan ya berarti ya, anak Maria. Nih bang, kalau Tuhan manusia berak gak bang Joy? Jangan nanya gitu bang, jangan nanya jorok, kasihan dia. Jangan. Bang, bang Deden. Kita hormati lah Pak Joynya. Bang Deden. Mau nanya jorok kan? Islam. Iya nggak, jangan nanya jorok. Nanyanya gini sama Pak Joy itu, Pak Joy, berarti ya. Tuhan itu punya ibu ya? Punya. Oh punya ibu. Ya. Oh, manusia. Ya. Ya manusia punya Tuhan itu enggak, Tuhannya makan juga enggak? Makan. Enggak. Yang makan. Yang oh iya bagus. Yang baik Bang Joy yakini yang dikandung Maria ini adalah Tuhan, kemudian yang dilahirkan Maria ini juga Tuhan juga. Sama. Iya. Oh yang disusui oleh Maria siapa? Dia Tuhan. Tuhan juga ya? Iya. Oh. Iya, udah dijawab pasti iya. Oh gitu. Terus yang tanya, yang mati di tiang salib. Coba ya, tanya. Yang mati di tiang salib siapa itu? Tuhan. Tuhan Kristus. Tuhan juga. Tuhan oh, Tuhan. Mati. Tuhan juga. Yang cabut nyawa Maria siapa? Tuhan. Jadi Tuhan juga. Tuhan juga. Oh. Tuhan. Terus Yesus ini benar anaknya Maria? Anaknya Maria. Benar. Tuhan. Lah terus anak. Kalau itu jenisnya apa itu? Anak apa kalau mencabut nyawa ibunya? Gini, Bang. Posisi kita anak sekarang ini belain, Bang. Gimana? Ini 2023 kan? Udah berapa abad? Kalau posisi kita di zaman itu mungkin kita tahu. Sekarang udah zaman terlalu jauh lah. Pikiran kita ke situ. Tapi kan ada Bible bro, lah kamu bisa baca. Ada data, ada Alkitab kau bisa baca bro. Gak penting data. Oh gak penting data. Iya. Asal ngomong aja ya. Gak perlu data ya. Ya terus Bible buat apa bang? Bang Joy, Biblemu buat apa? Kalau tidak kau baca. Dibaca. Tadi kan begini. Bang Femi ya. Di-mute dulu Bang Femi. Coba Bang Joy baca Yohanes 17 pasal 3 itu. Itu gak penting Bang. Oh gak penting. Gak penting itu. Beranalogi aja gak usah pakai data. Ini Bang. Kalian Muslim, aku Kristen. Terlalu jauh lah Bang. Oh ya, terlalu jauh perbedaannya ya Bang ya. Sini saya sandalin deh. Iya Pak Joy ya, terlalu jauh perbedaannya ya Bang ya. Iya. Iya. Jelas. Menurut Anda perbedaannya yang paling signifikan apa Bang? Makan babi itu haram sama kalian kan? Iya. Tapi itu enggak haram. Tapi Yesus melarang makan babi, Bang. Di mana? Di Imamat 11:7, babi itu haram, Bang. Belum pernah baca Bible nih. Yesus juga ya. Lucu. Tadi kabur dia. Kasihan dia. Jangan bawa lu lah pergi. Kasihan dia. Sama babi haram. Kok itu yang dibawa? Bang Pembi, selamat malam. Enggak dasar aja yang ditanya itu. Siapa yang dikandung Maria? Betul ya, dikatakan di hadis ya. Ya orang tua mereka yang menjadikan mereka itu Majusi, Nasrani Yahudi ya. Nasrani Yahudi ya.
Masya Allah. Sampai-sampai sudah orang tuanya lingkungannya. Ya tapi harusnya begini bang, ketika akhir balik harusnya seorang manusia itu kan mencari satu kebenaran. Sudah menjadi apa istilahnya kefitrahan manusia kan. Tapi kan ada yang namanya yang menentukan, ada hidayah namanya dari Allah. Benar, gitu. Benar bang, benar. Iya. Kalau jam segini saya dapat tadi yang mereka kan ya bang ya. Tapi setelah sekian lama kita diskusi banyak selamat malam. Sebentar bang. Jadi setelah sekian lama kita diskusi kemarin malam aja namanya Ginting itu dia menyadari benar juga ya bang ya bahwa Yesus itu utusan loh. Dia sadar sendiri loh. Artinya artinya kita juga jangan terlalu keras, jangan mengeluarkan kata-kata tidak pantas sama mereka. Karena tugas kita memang kan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kita sampaikan saja. Gitu loh. Jangan mengatakan kita gagal enggak bang. Kalau kita menyampaikan itu insya Allah kita berhasil dicatat amal baik kita. Amin. Gitu. Plusnya lagi kalau dia menerima, kan gitu bang. Dan kita hanya menyampaikan tugas kita kan. Ya, hanya itu bang. Saja. Okay. Lanjut tidak bang, lanjut. Hujat. Makasih bang. Iya. Bang Fembi ini Islam Kristen bang Fembi. Bang. Muslim bang. Saya Muslim. Alhamdulillah. Kecuali ini satu nih, kecuali kalau ada yang lucu ya ketawa aja nggak apa-apa gitu. Saya nyimak aja bang, saya nyimak. Ya gimana nggak lucu ketika tadi ditanya apakah benar yang kamu yakini sebagai Tuhan itu yang dikandung Maria. Iya, siapa dia Tuhan? Repot bang. Ya ikuti aja apa maunya, baru kita berikan penjelasan bahwa menurut Anda begitu, tapi menurut Yesus nggak begitu. Gitu, santai aja. Saya yakin kok dia akan masih ada akal sehat lah, yang masih tersimpan, belum terpakai. Nah, kita gali ini supaya akal sehatnya kepake. Iya. Gitu. Bagaimana caranya? Ya kita suruh dia ambil es batu, dikompres dulu dengkulnya biar ada. Dengkul apa keningnya bang? Dengkul dulu, kalau dengkul sudah adem itu terrefleksi ke atas ada gitu semua gitu. Hoten nih bang, ibarat tali wayar kabel-kabel yang ada di rumah kita. Jangan hoten semua, yang tadi aja yang ada di sini ya, bang. Yang ada di sini itu, iya kan? Ya ada yang putus gitu kabelnya. Jadi kalau itu udah tersambung maka bisa lagi kayak normal cara berpikirnya. Oke, ada Yogi lagi tuh, ada Yogi. Yogi, selamat malam Bang Yogi. Malam Bang. Bang Yogi, kita naik, kok mau ngomong? Ngomong ya. Ada yang perlu disampaikan Bang? Oh iya. Enggak, ini saya Muslim Bang. Alhamdulillah. Iya. Waalaikumsalam. Ya udah silakan mau di foto-foto dulu Bang, sama Bang siapa? Silakan. Bang Handi boleh, Bang Sidik boleh. Cuma saya mau nunggu Bang Zuma bang. Kenapa bang? Oh, Bayangin akunya blokir, dia blokir. Saya ngikutin akunya terus ini setiap malam, hampir setiap ini live saya ngikutin terus. Yang kenapa apa, bang Yogi ya? Kenapa Bayangin nggak ikuti? Itu apa? Bayangin kenapa nggak ikuti saya kalau saya juga live? Enggak, itu namanya nggak adil bang. Sesama muslim. Iya nggak adil. Maaf bang, saya senang kalau Bang Zuma itu ngejelasin. Cepat bener dia ngapa. Padahal Bang Yuma itu adalah murid aku loh. Kenapa gurunya kamu enggak ikuti? Oh, maaf Bang enggak tahu Bang. Aduh. Ya udahlah, lanjutlah. Enggak apa-apa Bang Yogi, bercanda Bang Yogi. Terima kasih dukungannya. Bang, ini saya mau sharing dikit aja, Bang. Makasih yang di bawah. Oh, iya, mau sharing dikit. Dulu ayah saya seorang Katolik, alhamdulillah mualaf. Amin. Waktu menikah dengan apa? Orang tua saya dengan mama saya gitu. Terus beliau juga masih kecil, kami pernah nanya sama ayah saya, sama bapak saya, bapak apa agama Katolik itu apa sih? Oh itu sama kayak Kristen katanya, Tuhannya yang itu katanya gitu kan. Seperti itu bang. Jadi ya itu cuma curhat aja sih bang. Alhamdulillah sampai sekarang ayah saya nggak balik lagi ke agama sebelumnya. Alhamdulillah. Biasanya itu kalau sudah menikah saudara-saudaranya bang banyak pasti Katolik semua bang tapi bang. Iya nggak apa-apa bang. Apakah salah tapi bang? Mohon maaf nih bang. Terkadang kita juga karena masih ada hubungan keluarga jadi sering ngucapin seperti itu.
gimana itu bang hukumnya bang menurut ini masalah toleransi ya di sini seperti ini. Iya betul. Jadi toleransi umat beragama itu boleh, tapi toleransi jangan kebablasan, ada batas-batasnya bang. Pertama terutama di hari-hari besar mereka ya, karena Anda dekat adalah paman gitu ya, paman ya boleh Anda mengucapkan, tapi hati-hati mengucapkan misalnya Natal. Harus tahu dulu apa itu Natal. Kalau Anda udah tahu arti Natal yang sebenarnya, Anda tidak akan mengucapkannya. Ya. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan. Sebagaimana Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tanggal 25 Desember itu Tuhan lahir. Nah kalau Anda mengucapkan Selamat Natal, artinya selamat atas Tuhanmu, lahir Tuhanmu. Artinya akidah Anda tergores loh. Iya benar. Itu kira-kira sederhananya jawabannya bang. Iya, jadi gini bang Yogi, di kita juga sudah dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun ya, bagaimana di situ dijelaskan tentang akidah. Jadi kalau berbicara tentang akidah, tidak ada sedikit pun celah untuk tergores tentang akidah. Jadi tetap kita berakidah lurus bahwa hanya meyakini Quran wa sunnah saja, Al-Quran dan hadis begitu. Jadi tidak ada di situ kita menyampaikan selamat yang kata Bang Handi tadi, selamat kelahiran atas Tuhanmu, tidak ada. Tetapi begini, ketika di dalam kita bermuamalah, misalnya berlaku adil, berlaku baik ya, kepada non muslim, tidak menjadi satu permasalahan ketika akidah tidak terganggu. Seperti di surat Al-Kafirun dijelaskan apa? Kuliah Al-Kafirun. Ah, belum minanasnya bang, diperbaiki itu aja. Ah, jadi aja. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, sudah jelas lakum dinukum waliyadin, sudah jelas di situ saja tentang akidah. Jadi tidak sedikit nambahin bang, iya, untuk bang Yogi ya. Jadi ini saya pernah mendengar Abu Yahya itu menyampaikan tentang ini saat jamaah itu bertanya, terus jawabnya seperti ini bang. Jadi kalau memang dengan alasan toleransi, ya betul ya kata bang abang tadi. Jadi sebenarnya kata beliau itu, justru dengan diamnya kita ini, itu adalah toleransi terbaik gitu loh. Karena itu tidak akan menjadi toleransi apabila kita mengucapkannya dan sementara itu bertolak belakang dengan keyakinan kita, berarti ada dusta atau takiyah di situ. Nah tidak dibenarkan. Apa ini analoginya seperti ini bang, apa gunanya saya katakan, saya ucapkan itu selamat itu tadi, tetapi hati saya menolak, mendustai itu gitu loh. Maka tidak toleransi namanya seperti itu. Sama halnya awak, saya katakan gini, aduh kamu ganteng, tetapi hati saya bilang, aduh kamu jelek, kamu baik, kamu jahat gitu. Betul lah. Nah maka kata Buya Yahya itu, dengan diamnya kita tidak mengucapkan itu adalah toleransi terbesar yang kita berikan gitu. Jadi okay, saat kita mengucapkan itu dan hati kita tidak membenarkannya, justru itu bukan lagi toleransi namanya, itu dusta gitu. Betul, betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya maksud toleransi di sini itu. Kalau akidah tidak ada toleransi. Betul yang abang katakan tadi dalam Quran surah Al-Kafirun tadi, untukmu agamamu, untuk agamaku, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sudah jelas konteksnya, sudah jelas asbabun nuzulnya, bagaimana turun ayat itu saat orang-orang kafir pada waktu itu ya minta toleransi kepada Rasulullah tentang akidah itu. Betul. Coba jadi baca asbabun. Jadi ajaran Islam itu tidak kaku, sangat fleksibel, tapi ada hal-hal yang tidak boleh berbagi. Itu tadi yang menyangkut masalah akidah. Tapi kalau Abdul Minanasnya harus dibetulkan. Islam sangat menghargai, menghormati seluruh umat manusia di muka bumi. Kalau ada orang Kristen di sebelah rumah Anda mati kelaparan, tanggung jawab Anda. Itu indahnya Islam itu loh. Tapi kalau masalah urusan akidah, mengucapkan hari-hari besar mereka, itu jangan membohongi kata hati. Kalau tidak tahu no problem, tapi kalau tidak tahu, kalau sudah tahu masih mengucapkan, ya siap-siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi gini bang Yogi, kita contohkan ya,
di dalam Islam ini ada yang namanya ahli ilmu yang bernama Imam Ahmad, yang kemudian beliau ini mencontohkan sebagaimana perilaku beliau dengan tetangga beliau sewaktu beliau menyembelih kibas itu kambing ya, menyembelih kambing. Kemudian beliau katakan ke sang penyembelih, hai fulan, berikan bagian dari kambing ini untuk tetangga kita yang Yahudi, begitu. Jadi ketika kita dalam bermasyarakat, dalam berjual beli, itu tidaklah menjadi satu permasalahan. Seperti begitu juga Rasulullah, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu memberi makan seorang buta yang Yahudi. Padahal orang buta ini selalu menghina beliau, begitu. Panjang itu nanti kisahnya. Semuanya. Silakan Pak Yogi. Ana izin pamit dulu ya. Mungkin ada yang mau naik Oten. Pak Yogi ada lagi Pak Yogi kira-kira ya, masalah ya, dengan Oke, okay, coba naikkan anu. Oke, okay, Bang Bahir, siap. Yeah. Naikkan siap. Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba naikkan Deden permana anu. Kenapa ini dia? Coba naikkan Deden. Dari Batal. Sarahul. Deden permana Sinaga ini? Bang Rahul. Apa Bang? Memang sih Bang, orang tua saya yang memang masih sering. Host, naikkan Deden. Khususnya bapak saya Bang ya, khususnya bukan ibu saya. Nyari enggak ini dia ngaji enggak. Kirim permintaan Deden. Ayah saya itu Bang. Kenapa ayahnya Pak Yogi? Masih ya, maksudnya begini. Karena mungkin kan adik beradik mereka dulu kan Pak. Jadi kita kan jauh posisinya Pak. Kita di Sumatera. Mau naik ya. Oh, begini Pak Yogi, saya udah paham maksud Anda. Pak Yogi itu ada berbagai macam kewajiban kita seorang muslim menyampaikan sesuatu atau mencegah kepada yang mungkar. Apa itu? Pertama, kalau kita mampu kita pakai tenaga kita, kuasa kita. Diturunkan lagi suara kita. Diturunkan lagi orang tua itu, ya Anda tinggal memilih mau pakai yang mana. Selama-lamanya mencegah kemungkaran itu ya tidak setuju dengan mereka, diam itu tadi gitu ya. Iya, lebih baik itu ya. Saja sih Anda ya, pilih yang tiga itu. Semoga kedepannya sebentar Pak Yogi, semoga kedepannya ya, Anda bisa mengendalikan ini semua seiring dengan waktu Pak Yogi. Itu aja sih jawabannya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya Bang. Susah kalau ngomongin orang tuanya Pak. Iya, itu dia masalahnya tadi. Makanya saya kasih tiga alternatif untuk mencegah ya, hal yang mungkar itu. Karena serba gimana ya, hubungan sama orang tua harus tetap utuh. Iya. Anda nggak boleh mengeluarkan tindakan kata-kata kasar, keras nggak boleh. Kata-kata keras cukup dengan hati dan berdoa ini, semoga saja kedepannya ayah Anda itu paham bahwa tidak boleh toleransi kebablasan. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya Bang Yogi, nambah sedikit lagi. Terima kasih Bang atas. Jika Bang Yogi itu ingin berdakwah kepada orang tua, ya itu salah satunya yang terbaik ialah dengan cara berhikmat kepada mereka Bang. Apa itu berhikmat? Melayani mereka gitu. Salah satunya ialah, ya tahu kan cara melayani orang tua itu seperti apa? Tunjukkan akhlak. Ya, tunjukkan adab yang baik, yang santun. Itu akan lebih mudah menyentuh hati orang tua. Karena orang tua itu, walaupun kita udah tua Bang anaknya ini, tetap bagi mereka kita ini adalah anak yang kecil gitu. Yang sebagaimana kita ini akan selalu disayang. Maka kalau kita menyentuh hati mereka, itu akan lebih cepat dan lebih mudah, akan lebih mengena ke hati mereka. Nah, kalau untuk dakwah kepada orang tua itu lebih sedikitkan berbicara gitu, tetapi banyak berbuat tadi itu. Seperti itu Bang ya. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi Bang, sedikit saya tambahkan. Mungkin Abang beli buku tentang hadis begitu, letakkan di atas meja. Jadi ya pura-pura biar dapat dilihat atau dibaca oleh orang tuanya. Oh, jadi tidak terkesan Abang itu keras, iya ya. Tidak mengajari gitu loh. Jadi buku orang saja tua Abang beli. Lo dinasihati, suka iya benar. Dia merasa wah kan orang tua, anak itu ya tetap masih kecil menurut orang tua. Nah, biasanya begini, momen-momen misalnya mendekati Natal atau Natal, orang tua Anda itu pasti atau ada waktu momen. Yogi, kamu kok selama ini kalau Natal kamu diem?
Nah, dia kan bertanya tuh, jawab, mohon maaf ayah, ayah udah ngerti nggak sih maksud Natal gitu, arti Natal apa gitu. Jelaskanlah bahwa saya itu gini ayah, karena saya belajar dari guru saya, ustadz saya, begini mengucapkan Natal itu hukumnya dalam Islam itu dilarang karena mengakui bahwa ada Tuhan lahir ayah, gitu. Tapi jangan dimulai bertanya dulu ya, jangan digurui. Suatu saat dia akan dia yang memanggil atau bertanya kepada Anda. Makanya juga sebagai anak ya jangan diam juga, harus belajar supaya ada jawaban terstruktur yang mudah dimengerti gitu bang. Gitu Pak Yogi. Baik bang, terima kasih bang. Saya senang banget di ada di room ini, emang sering mengikuti, kadang apa bacot-bacotin yang nggak jelas-jelas ini. Ini terima kasih bang atas izin. Sama-sama hati, bang. Mungkin sama-sama bang. Non muslim kita yang mau naik ini. Ya, tapi ya Pak Yogi jaga sikap ya, jaga sikap, terus pakai bahasa yang santun menyampaikan kepada orang tua. Baik, orang tua itu pasti bang. Gak boleh salah ngomong ya. Diam jalan adalah yang terbaik menurut saya. Iya. Karena orang tua. Iya benar bang. Iya bang, betul bang. Ya tinggal itu lagi bang. Terima kasih bang. Ini bang Mos. Ini Bang Mos dan Abang Zendo, Abang siap Bang, makasih sama Andi, Abang Revano sama Abang NSI ini. Pokoknya kalau debat pas malam-malam itu saya dengerin itu, wah itu luar biasa itu. Makasih dong kepada Ustaz Sidik. Ustaz Sidik itu adalah ustaz saya itu. Keren itu, Bang Sidik, ya, Bang Handi. Ada Bang, saya tuh sering nunggu Bang Zuma ini, Bang. Iya. Bang Zuma the best lah pokoknya. Maaf Bang, bukan yang lainnya enggak. Tapi Bang Zuma itu ini guru-guru saya ini, Bang Handi, guru Da Zuma. Nah, kalau mau ketemu Bang Zuma, insya Allah nanti setelah Idul Adha, kita ada pertemuan akbar di Makassar. Seluruh netizen dan para apologet muslim, bahkan kita undang dari non muslim juga ikut hadir. Hadir aja nanti ketemu langsung kok semuanya. Aku enggak di Makassar, enggak, tapi saya diundang semuanya diundang. Live aja, Bang. Ketemu live aja. Sama-sama, Bang. Ya, di live aja. Ya, sama-sama, Bang. Semoga Allah selalu memudahkan apa urusan Abang, Bang. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin. Ini turunnya gimana nih, Pak? Bang. Turunnya bagaimana, Bang? Iya. Bang Rahul langsung close aja, Bang. Atau enggak usah turun dulu. Masih ada kosong kok satu. Iya, santai aja, Bang, sini. Santai aja dulu. Saya sini aja sini. Takutnya Bang Rahul yang mau naik ini. Ada itu masih kosong kok satu. Bang Rahul, kuts-kuts sutai. Ini mau ke rumah. Bang Rahul, maaf ya. Woi, ada yang ngasih saya tadi apa itu ya? Ada yang ngasih koin banyak, Pak. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih juga ya. Tunggu yang ngasih singa nih dari Mbak De, mana ini Mbak De, saya telepon dulu ya biar ada singanya. Ini yang kasih Bang Bay Bibi. Bang Bayi. Saya bimbingan ini. Oh iya. Bang Rahul. Ada yang mau ditanyain. Dari Katolik ya aku lihat ya. Iya betul. Silakan Pak Rahul. Ada yang mau ditanyain. Silakan Pak Rahul. Ada yang kira-kira yang tidak ingin ditanyakan? Kalau nanya daerah India saya nggak hafal, Bang. Saya nyimak dulu. Gini Pak Rahul, yang namanya Katolik. Kalau Katolik itu, Bang Rahul itu memang. Awal mula-mula adanya Kristen Roma, Katolik itu adalah yang pertama. Iya, Katolik betul. Dulu itu baru pecah. Gitu ya, pecah kenapa? Katolik sendiri pecah sendiri namanya Anglikan. Pernah dengar enggak yang namanya Anglikan? Nah, ini yang saya mau pelajari ini. Nah, Anglikan itu karena ada beberapa tokoh-tokoh Katolik boleh beristri dua, beli lebih dari satu, tapi kalau Katolik yang original itu nggak boleh, artinya dia memberontak, dia membuat Katolik Anglikan. Terus kemudian pecah juga lagi itu dari Martin Luther, membuat jadi Protestan. Membuat menjadi Protestan. Terus kemudian pecah dan seterusnya begitu. Jadi Katolik sama yang lain itu sangat berbeda, Bang. Termasuk kitabnya berbeda jumlah. Jadi harus Abang paham juga tuh kenapa Anda Katolik. Gitu. Ini Pak Mualaf Prince ini, Bang Andre ini bantang Katolik nih.
bukan mantan petinju ya, mantan Katolik gitu. Tapi badannya gede, tapi mantan Katolik bukan mantan petinju gitu kira-kira. Mas Rahul. Iya betul. Katolik itu dalam hal misalnya orang tuanya meninggal nih, ini sederhana ya, itu masih bisa didoakan. Iya betul. Tapi kalau yang lain nggak bisa di luar Katolik, karena ada pengkhotbah 95 tidak boleh lagi didoakan yang sudah meninggal. Nah Katolik ada semacam penambahan, makanya perbedaannya di situ. Itu loh bang, paham ya? Paham paham. Konsep trinitasnya juga ada yang mengganjal kalau dalam hati. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Prince. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi sampai. Dari mana ini baru kelihatan ini? Silakan sama gembul lagi. Silakan Bang Andre, ada yang tidak ingin disampaikan silakan. Enggak gitu juga, masa tidak ingin disampaikan. Terus apa? Enggak, saya lagi ngincar Bang Sidik aja gitu, kalau gue lagi ngincar aja. Katanya tidak ingin disampaikan, tapi kok disampaikan? Ya, makanya, tapi mau gak mau, karena lagi ngincar nih, kemarin nih orang, oh ini dia gini. Iya. Bang Andre, gimana hasil musyawarah semalam Bang Andre? Sama saya. Ya? Gimana hasil musyawarah semalam? Musyawarah apa? Kan udah keluar kemarin dari room itu. Oh. Udah tahu, udah ada itunya. Oh. No comment lah itu dulu lah. Enggak komen dulu. Ya, komen. Nah. Okay. Ini tadi soalnya kan dengar-dengar kayak apa namanya? Ada Katolik-Katolik langsung gua. Ini kok ada
perihal apa namanya agama. Bang Andre, saudara Rahul kita ini Katolik, tapi dia belum terlalu mengenal apa itu Katolik gitu. Oh, kok gitu? Ya karena namanya kan baru mau belajar. Oh, mau belajar kok nanyanya ke orang Islam? Iya, kan. Supaya ada perbandingan, beda jawaban enggak? Ya, terus nanti yang mana yang dipilih gitu loh. Enggak, Bang Rahul nih Katolik. Bang Rahul maaf. Juma mau ke sini, narasumbernya udah banyak jadi dia. Bang Rahul, Katolik beneran Anda? Katolik beneran. Beneran Bang Andre, beneran. Oh, enggak, kalau beneran saya mau nanya, boleh enggak? Jangan ditanya, dia belum punya ilmu. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya. Saya coba dites. Enggak. Cuman apa namanya? Cuman bukan hal sulit sih. Bukan hal sulit, pertanyaannya bukan hal yang wah kayak gimana enggak. Cuman itu kan tahu dong sakramen ya. Iya. Yeah. Iya betul. Nah, itu ada berapa sakramen, Bang? Sakramennya kan ada 7 sakramen. Ah, apa aja tuh, Bang? Sakramen pembaptisan, permandian, perkawinan, ekaristi. Lupa saya lainnya. Tapi betul sih, setuju. Gitu ya, Pak. Ya, itu sebenarnya itu apa namanya? Standar seorang Katolik tuh harus tahu itu gitu. Jadi enggak apa-apa, betul. Memang benar beliau ini, Bang Rahul ini orang Katolik. Iya, mungkin saya sedikit mau bertanya boleh Bang ya, Bang? Oke, okay, kalau gitu saya turun ya, cuma nanya itu doang. Iya, boleh saya sedikit bertanya Bang Rahul? Boleh. Iya, Bang Rahul meyakini tidak ketika Yesus ini memiliki saudara? Kemudian meyakini tidak bahwa Bunda Maria ini menikah dengan Yusuf? Kalau untuk pengetahuan saya, yeah. Awalnya Allah mengutus malaikat Gabriel itu untuk menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria itu, dan kita kan Bunda Maria. Sebenarnya. Uh-huh. Di saat itu Bunda Maria itu belum menikah. Bunda Maria itu ini yang saya tanyakan, ya? Bang. Apakah Bang Rahul ini meyakini di dalam Bible-nya ada tertulis Bunda Maria ini menikah dengan Yusuf kemudian memiliki anak? Dari tidak. Bunda Maria itu memiliki anak sebelum menikah sama Yusuf. Oh gitu. Jadi saudara Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria dari perkawinan Yusuf, maksudnya perkawinan di sini persetubuhan Yusuf dengan Bunda Maria itu tidak ada atau gimana? Karena saya tahu artinya pemahaman saya, Bang. Pemahaman saya itu Bunda Maria itu cuman melahirkan Kristus itu saja. Oh, nah, iya. Di Matius 13:55-56 di situ ada saudaranya. Markus 6 nomor 3 juga di situ saudaranya ada. Itu Abang kan belum baca kali. Ya mungkin, karena memang saya jarang. Ya, begitu cara diskusinya. Ya, betul. Makanya saya kan di sini saya orangnya begitulah, ya. Pengen cari-cari. Tapi umur berapa? Bang Rahul umur berapa, Bang? Umur saya 26, Bang. Oh. Saya umur 42 tahun baru sadar loh. Benar itu fakta. Iya. Jadi mumpung masih muda harus sadar. Itu pun dia sadar waktu itu pun Bang Andre sadar waktu gua ajar. Iya. Debat dulu. Debat dulu. Benar. Jadi jadi iya, apa namanya, saya itu paling rajin, Bang. Saya juga di dulu, saya apa ini Abang di Jakarta atau gimana, Bang? Saya posisi di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sulawesi mana nih? Saya Sulawesi Tengah. Di Palu, Bang. Di Palu.
Oh ya, Merwali. Oke. Oh, enggak, saya Jakarta. Saya paroki saya Santo Yohanes 2. Dan saya dulu itu termasuk SMP itu putra altar saya. Bahwa pokoknya saya paling ini deh, sampai saya punya anak itu ini. Nah. Apa? Kenapa batuk? Kalau paroki Bunda Tujuh Kedukaan apa itu ya? Hah? Paroki Bunda Tujuh Kedukaan. Di mana itu? Enggak tahu ya. Gereja Katolik Pandu. Banyak loh. Oh, gereja Pandu. Sedikit lagi Bang Rahul. Saya tanya. Ya. Bang Rahul meyakini Yesus itu Tuhan ya? Iya. Menurut saya pribadi, Bang, sebenarnya kalau mau dibilang Tuhan juga saya bilang iya, karena dia itu benar-benar Allah yang turun ke bumi sebagai anak manusia. Itu kalau menurut saya. Menurut pemahaman saya dia, Bang. Karena bagaimana ya? Karena yang pemahaman saya dari awal, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu Adam dan Hawa, kan kita semua pasti tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu jadi alat turun ke bumi, maksudnya yang di surga sudah tidak ada? Tidak. Oh, sudah tidak ada ya? Berarti yang berarti sudah kosong ya? Berarti sudah, kalau di dalam 2 Tawarik 6:18 gimana itu, Bang? Jangan tinggi, ketinggian. Ketinggian. Bang tinggi dia seringnya nanya. Gini, sederhananya gini, Pak. Jangan, Bang. Gini, Pak. Bolehlah Bang Rahul mengatakan bahwa Tuhan atau Bapak menjadi manusia. Gini ya, Bang ya. Sebenarnya itu pendapat itu juga, cuman pendapatnya beda-beda tipis. Sebenarnya gini, yang benarnya adalah bahwa Bapak di surga menghendaki Bunda Maria hamil, memerintahkan Gabriel, hamillah Bunda Maria, lahirlah Yesus. Bukan Bapak yang menjadi manusia, tapi kehendak Bapak, kuasa Bapak, akhirnya Bunda Maria hamil, jadilah Yesus. Tujuannya adalah Yesus nanti ini menjadi utusan, menjadi rasul, agar Bapa memberi firman kepada Yesus, mengajar kepada domba yang hilang di Israel. Ya, sesuai di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 17 ayat 8. Ya itu, sebentar Bang, itu bahasa sederhana yang mudah dimengerti, mulai dari nenek-nenek sampai bayi. Ini yang Kristen sebenarnya siapa sih? Bang Rahul atau Bang Andi? Parah. Nah, ini itu yang terjadi di Bible, Bang. Di Bible seperti itu. Iya, memang betul, Bang. Ya itu. Ya kalau betul di Bible seperti itu, enak loh menjadi Kristen mengikuti itu. Nah, seperti Pak Jenderal tadi mengatakan Yohanes 17:3. Itu syahadatnya benar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Masih Rasulullah. Jelas, Bang. Sederhana loh ini, sederhana tapi nikmat. Bagaimana Bang Rahul? Ini Bang Kopi Pahit Kristen lah nih, Bang Kopi Pahit. Benar. Ya udah membenarkan. Bentar lagi dikit lagi, Bang Andre, dikit lagi. Dilahirkan oleh Maria Tuhan. Disusui Maria itu Tuhan. Jangan Bang kesana dulu, Bang. Bang Rahul. Bang Rahul ini orang mau belajar nih, Bang Rahul. Iya, baik, kopi pahit. Berbeda, kecuali ada yang ngeyel baru dikasih. Ini kopi pahit, Bang. Cuman kalau Pak Rahul mengatakan kalau Pak Rahul mengatakan bahwasanya Allah sudah turun dan sudah tidak ada di atas, ya berarti bertentangan dengan 2 Tawarik 6:18 loh, Pak, gitu kan. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Sang Pencipta. Gitu loh, Pak. Begitu. Jadi apa yang dipaparkan Bang Andi itu ya benar itu adanya gitu. Bang Rahul meyakini ya, berarti engkau mengenal satu-satunya Allah ya, dan Yesus Kristus yang kau utus ya. Meyakini itu ya, di Yohanes 17 ayat 3 itu ya, meyakini itu ya. Iya. Berarti Yesus bukan tuh. Tidak.
biar nggak apa-apa. Biar dia berpendapat dulu, Bang. Kasih dia kesempatan berpendapat. Baru dia. Bukan Tuhan, tetapi dari yang saya selama ini ya itu ada. Lanjut, Bang. Ya, lanjut, Bang. Dibaca lagi Yohanes 7 ayat 3 itu, coba. Coba. Rahul baca lagi. Enggak, dia udah percaya itu, tapi di sisi lain Yesus juga Tuhan, makanya kasih dengerin dulu jawabannya. Gitu loh. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Ayo lanjut. Maksudnya iya, kan saya kurang baca Alkitab, tapi mungkin situ. Sesuai Pak Raul ketahui aja doktrin apa yang Bapak peroleh di gereja di mana gitu. Itu aja sih, silakan. Imani saja. Ya repot, Bang, kalau imani saja, Bang. Enggak, justru inilah kita mau edukasi sama beliau ini. Iya, iya. Karena mungkin kurang dia kurang mendengarkan dari pendapat si A, cuman pendapat si B didengarin sepanjang hidupnya. Iya, bisa jadi, karena bisa jadi. Karena begini ya, Pak. Saya silakan. Orang gereja. Malas baca Alkitab. Kenapa malas, Bang? Kayak Bang Andre dulu, Bang. Oh, enggak. Bahkan gini, kalau Abang Rahul ikut pendalaman Alkitab dan baca sesuai dengan apa yang ada di Kejadian sampai Wahyu, percaya sama saya. Mualaf, Bang. Benar. Mualaf. Baca, pelajari, pahami. Taufik, dapatkan taufik itu dari Alkitab, ya kan? Ikuti, pahami dalam ketetapan di Alkitab itu sendiri. Percaya sama saya, pasti bakalan banyak pertinyiin ya. Pertanyaan. Oh iya. Ikuti saya. Pertinyiin ya. Eh gitu. Coba. Makanya kan saya dengar di sini, wah mantap ini. Kayaknya boleh ini biar bisa dapat kenyataan. Iya. Jadi ini maksudnya begini, Bang Raul. Kalau Anda ada waktu, pelajari Bible dulu tanpa tendensi apapun. Baca aja dulu. Baca dulu aja. Baca dulu. Maka tapi jangan ada pendapat dulu sebelum baca. Nah, kosongkan dulu, baca dulu, baru berpendapat. Kalau ya, maksud sebentar, Bang. Ya. Baca dulu, kosongkan dulu, baca dulu. Nah, kalau sudah membaca tidak bisa berpendapat, tanyalah kepada pendeta, kemudian pertanyaan yang sama tanya kepada muslim. Kira-kira yang masuk ke dengkul yang mana gitu loh. Ke akal sehat yang mana gitu loh maksudnya. Jadi maksud Bang Handi itu begini, Bang Rahul. Jadi membaca Bible itu keluarkan dulu doktrin-doktrin gereja itu, dikeluarkan dulu. Baca benar-benar dari hati yang paling dalam dan memakai akal fikir yang lurus. Jadi itu tidak... judul lagu itu, Bang, hati yang paling dalam. Lagunya singki. Jadi jangan dulu dimasukin oleh doktrin-doktrin Bapak gereja. Jadi baca dulu, kosongkan. Benar-benar dibaca dulu. Iya, Bang Asril. Coba Bang Rahul, ini contoh aja Bang Rahul. Bang Rahul bisa nggak buka Nehemia 8 ayat 6 itu di Kitab Sabda? Karena itu belum ada perubahan di Kitab Sabda. Perubahan. Oh ya, perubahan. Nehemia 8 ayat 6 bisa nggak buka? Kalau kebetulan di sini tidak ada kitab. Kalau maksudnya Bang Andre begini, kalau perubahan itu berarti di sana, kalau perubahin di sini. Enggak, biar kita mendapatkan suasininya tuh enak gitu loh. Kalau suasini ya. Iya, kalau di sana di sana. Suasini di kafe. Iya. Gini. Nehemia 8 ayat 6. Ini saya bukaan ya. Sebentar. Iya. Sebentar. Jadi ini ya Allah susah banget. Oh ya, ini. Apa sih Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Nah, ini ya enggak, ini salah satu contoh, Bang. Kalau misalkan kita mengikuti, aku nanya nih sama Bang Rahul, ya. Bang Rahul ini selama 26 tahun ini percaya Injil percaya si Perjanjian Lama itu kitabnya Bang Rahul atau bukan? Maksudnya simpel-simpel aja, Bang. Oh iya. Saya percaya. Dan diikuti enggak? Saya tidak pernah ikutin, Bang. Enggak maksudnya tuh itu kan firman Allah, itu kan cara-cara yang dilakukan oleh para nabi.
Dan itu dijalani nggak oleh orang-orang Kristen? Ya enggak lah, mana ada orang Kristen sujud dan berdoa seperti Nehemia. Nah, Nehemia 8 ayat 6 itu jadi gini, kok umat Islam yang jalanin? Jadi bukan Islam mencontek Alkitab, bukan, tapi Islam menjalankan firman Allah sesuai dengan ketetapannya dari zamannya nenek moyang. Ya, jadi firman Allah itu tidak berubah dari zamannya perjanjian lama, ya, Old Testament sampai dengan Al-Qur'an, hampir sama firman Allah apa yang digenapi oleh firman Allah itu sendiri. Contohnya Nehemia 8 ayat 6. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Kalau diarapinnya Allahu Akbar, ya. Dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kira-kira menurut Bang Rahul, apakah orang Katolik itu melakukan hal itu? Tidak. Tidak. Jadi tidak mengikuti seperti apa yang dilakukan atau firman-firman Allah yang ada di Perjanjian Lama? Pengetahuan saya seperti itu, Bang. Hah? Tidak. Pengetahuan saya seperti itu. Ya, direnungkan lagi, Bang. Nah, Rahul. Jadi gini, jadi terutama Perjanjian Lama ya, Bang ya. Saya nggak mau ngomong Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru tidak bisa disandingkan dengan Al-Quran. Karena Perjanjian Baru itu menyatakan bahwa itu adalah perjalanannya Yesus pada saat dia lahir dan dia disalib. Ya. Ya. Jadi ya. Jadi apa namanya itu perjalanan itu sebenarnya itu sekelas dengan hadis kalau menurut saya. Karena yang menulis itu adalah orang-orang yang bukan terdekatnya Yesus. Mana 12 muridnya? Siapa Markus dan Lukas? Kalau menurut Bang Rahul, Markus Lukas itu siapa? Ya itu yang ada di kitab suci, Bang. Iya. Belum siapa ada. Itu? Siapa Markus Lukas? Kalau menurut Bang Rahul, jawab. Sepengetahuannya. Murid ke-70 gitu bilang aja gitu. Jadi bukan murid ke-12 Markus Lukas, katanya murid ke-70. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Ya itu mereka jawab lagi Raul bahwa murid 12 ini mengambil murid lagi gitu. Ya di mana ayatnya buktinya bahwa Lukas ini adalah murid Yesus? Ya itu penafsiran saja kita gitu bilang. Ini sebenarnya gua ngomong sama siapa sih? Dibantu Bang, dibantu. Dibantu Bang. Ngantuk nih gua nih. Bantu dibantu. Assalamualaikum. Saya cuman kenal 12 murid, tidak ada yang namanya. Oke, kenal ya. Siapa aja 12 murid itu? Ya, dia Bang Andi. Seperti Mark, siapa? Terus, sudah sempat. Hah? Tidak tahu siapa lagi itu. Ya, katanya kenal. Saya cuma tahu saja itu, karena ya begitu loh, Bang. Ya, namanya Abang tidak mengikuti sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Abang cuma terima, iya karena gue lahir dari Katolik, ya udah gue Katolik lah. Pada salib. Jadi 12 murid Yesus saya sebutin ya. Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, Yohanes saudara, Filipus, Bartolemeus, Thomas, Matius pemungut cukai. Ada dua Matius loh ya. Yes. Ada Matius pemungut cukai, ada Matius yang menulis, ada Matius juga yang di pos ronda, gitu ya. Yakobus anak Elpus, Toderius, Simon orang Jelot, Yudas Iskariot yang mengkhianat gitu. Jod. Ya. Sekarang mana dia Injil-Injilnya? Kalau memang mereka itu kan saksi mata yang saksi mata langsung Yesus, mana Injil-Injilnya? Oke, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus Lukas siapa? Apakah pernah bertemu dengan Yesus? Kalau Matius, Matius 9 ayat 9, kenapa Matius menuliskan namanya dirinya sendiri, bukan menuliskan kisahnya bahwa pada saat beliau ada di tempat rumah bea cukai itu, bahwa Yesus apa menghampiri Matius. Loh, Matius nulisnya kayak begitu. Nah, maksud saya kalau misalkan kayak begitu, siap mana Injil Bartolomeus, Injil Andreas? Enggak ada. Kenapa malah surat-surat Paulus yang ada di situ? Hubungannya apa Paulus? Ngapain perjalanannya Paulus itu ditulis di Perjanjian Baru? Jadi tidak bisa namanya dikategorikan bahwa itu adalah kitab. Itu hadis. Kalau menurut saya itu hadis. Menurut saya. Tapi tidak bersanad.
Iya, masa bebas anaknya dari mana? Maka itu kan saya yang menjelaskan bahwa 12 murid Yesus ini ada sanatnya. Gitu. Benar enggak? Ketinggian, ketinggian, ketinggian. Kok ketinggian lagi? Ya. Terus gimana ya? Oke. Okay. Tidak apa-apa, tinggi enggak apa. Oke. Okay. Kalau gini deh, gua kasih contoh. Di mana Yesus dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba? Enggak ada. Hah? Gak ada. Bahkan dibantuin, apa sih? Udah nangis aja dulu Bang Andre, nangis. Kok bisa dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba hanya gara-gara kalimat palungan? Padahal di Matius 1 ayat 4 itu apa namanya? Para majusi datang ke rumah itu. Di Lukas 1 ayat 4 kalau enggak salah di bahasa Ibrani-nya itu kata lumati. Kata lumati itu adalah ruang tamu, bukan Bang Juma datang karena turun dulu ya. Ya biar ada guru kita di Bang Juma yang ini. Ya Bang Andre dulu deh Bang Andre. Yang namanya palungan itu bukan palu-palu ya. Jadi gini, cek, bisa suaraku didengar? Dengar, Pak. Bang Hendik. Iya Bang, kenapa Bang? Iya. Kenapa Bang? Ada Bang Hendik. Iya, iya. Kenapa Bang? Tadi udah dijawab oleh Bang Hendik. Manggil saya tapi diam. Allah. Gitu kan Bang Hendik? Iya. Terus? Iya kan? Ya terusin aja Bang dulu. Oke, ikuti saya. Hah? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti saya Rahul. Wah, jangan langsung digituin Bang, enggak boleh. Harus dari dia dulu yang mau, jangan. Itu namanya memaksakan Bang, jangan Bang. Iya. Baik, Rafidin. Oke, katanya Bang Juma tadi mau naik. Aku enggak disapa-sapa, Hos. Udahlah, aku turun aja. Sapa dulu itu. Ngambek itu. Bang. Itu ada Bang Suma itu, ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, ada Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah di sini ada korban Dewa Molok? Begini Bang Juma, ini ada saudara kita dari Rahul ini ingin belajar. Oh, dari India Bang? Bukan, ya, saudaranya bukan. Minta bacaan. Jadi enggak aku turun dulu Bang Juma, aku Bang Andi turun dulu aku semuanya. Iya Bang. Siap Bang. Iya, aja masuk. Aku mendengar di bawah aja. Iya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gimana? topiknya adalah bahwa Rahul ini masih dalam keadaan ingin bertanya. Kenapa sih saya Katolik? Nah, itu tadi dijelaskan dulu. Kenapa Katoliknya saya belum belajar banyak Bible gitu loh, ingin belajar supaya dia nanti akan memilih seperti apa yang terbaik. Itu intinya sih di situ. Jangan dikacangin ya. Jangan. Dia betul-betul mau belajar dia Pak Rahul ini. Dikacangin tidak apa-apa. Iya. Saya orangnya santai, Bang. Tapi Abang ini mau selamat, Bang. Semua orang pasti kemauannya seperti itu, Bang. Ya udah, kalau mau selamat jadi pengikut Yesus aja, jangan jadi pentuhan Yesus. Ya, itu semua tergantung. Tergantung apa tuh? Harga telur. Dari orangnya. Enggak, bukan orangnya. Saudara Rahul ini kan katanya mau selamat. Kalau mau selamat ya jadi pengikutnya dia lah. Jangan jadi pentuhannya dia.
Ya, maksud Bang Zuma itu jangan menuhankan Yesus. Tuhankanlah Tuhannya Yesus, gitu loh, Bang Rahul. Duduk dulu, bicara dulu, biar dulu ya langsung komunikasinya. Lanjut dulu, biar cepat nih urusannya nih. Rahul ini dekat lagi, udah ngeden dia. Udah ngeden dia, lanjut. Udah gak kuat. Iya, jangan menuhankan manusia yang dipersembahkan kepada Dewa Molok, Bang, jangan. Gak bagus itu. Karena Tuhan murka gitu. Tuhan murka kalau kita itu menuhankan sosok korban yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Tuhan marah. Kata Tuhan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang suci. Jadi kalau Anda ikut-ikutan dalam prosesi penyembahan terhadap korban yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhannya Bani Israel, itu bahaya, benar. Anda sadar nggak, Saudara Rahul, kalau Tuhan yang benar itu tidak pernah minta persembahan darah manusia? Sadar nggak, Bang, bahwa yang minta persembahan darah itu hanya dewa-dewa ajaran paganisme? Sadar, Mbak? Sadar enggak Abang di situ? Udah ngantuk kurung tadi begini. Tahu aja. Kalau abangku ini sadar gitu, ya tinggalkan, jangan mau terjerat dengan ajaran seperti itu. Itu namanya merek mobil di Sulawesi Selatan, namanya Sadar Mas CP. Iya, betul. Jendela lagi. Aku lagi ngerekamin aja kasih makelong. Sabar ya teman-teman ya. Sorry teman-teman, ini saya matiin dulu karena dia lagi nyanyi tuh. Ntar ya, sambung lagi. Dulu karena dia lagi nyanyi tuh. Ntar ya, sambung lagi. Gak apa-apa, Bang Andi. Itu kan ciptaan saya sendiri, Bang. Bukan hak cipta, gak ada hak ciptanya siapa-siapa. Iya. Ayo, Bang Rahul, ayolah diskusi, Bang. Ya sederhana lah, kasih. Jangan terlalu tinggi. Iya, itu ibaratkan bisanya dicabut dulu. Percuma, Bang, kita dialog jauh-jauh kalau bisanya masih ada dalam tubuhnya, kan gitu. Ya, cara mencabutnya itu ya santulah dia dengan beras liter. Ya, sentuh hatinya kalau perempuan, tapi ini laki-laki, kepalanya ya. Sentuh itu. Nah, jadi posisi Bang Rahul ini kan gini loh, Bang. Ya. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, kitabnya orang Yahudi, ya, kita mau baca dari bahasa apapun, inti dari semua pengorbanan yang dilakukan itu adalah selalu korbannya hewan. Tapi di Kristen, khususnya Katolik, korbannya manusia. Sementara yang minta korban manusia itu hanya Dewa Molok, dewa-dewa orang terdahulu. Tuhannya Bani Israel murka dengan mempersembahkan manusia kepada dewa. Perintahnya jelas, dan ini sudah sering saya sampaikan sampai netizen itu bosan gitu. Imamat 1 nomor 2. Bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila mereka, seseorang di antara mereka, hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Gak pernah itu minta manusia, Bang. Maka pertanyaan saya, kalau Anda ingin selamat, Yesus itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Cina lagi. Bang Rahul jawab. Ini Bang Juma ini ketinggalan gini. Menurut Bang Rahul, dia menuhankan Yesus itu. Dia pahami yang sering dia dengar. Aku dan Bapak adalah satu.
kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu, sebab aku guru dan Tuhan. Itu ya dia menuangkan Yesus di situ dia. Waduh. Itu. Itu standarnya Kristen itu. Siapa? Benar, iman Islam itu memanggil dia Tuhan, itu sudah benar. Kita memanggil beliau Tuhan. Tuhan dalam arti kata nabi, utusan. Itu udah jelas itu. Dia rasul kepada Bani Israel, dia guru kepada Bani Israel. Jadi memanggilnya kurios itu sudah benar. Yang masalah ini ketika memanggilnya pencipta, memanggilnya Tuhan dalam arti kata dialah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia, itu yang salah. Tapi kalau memanggil dia sebagai Said, memanggil dia sebagai Tuhan, ya memang beliau adalah orang yang diberi kedudukan spesial di hadapan Tuhan. Bayangkan aja di Islam itu disebut sebagai manusia suci. Coba, orang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Coba, termasuk orang yang didekatkan kepada pencipta dan bumi. Luar biasa itu. Tapi jangan kebablasan menganggap dia itu adalah Tuhan. Gitu Bang Rahul. Ngomong dong, ngomong. Please. Jangan udah, makan di dapur kali lah. Udah jam 2 di Makassar ini ngomong. Jangan sampai saya nyanyi lagi nanti. Ya kan maksudnya kan satunya ngomong, satunya mendengarkan. Ya udah, Anda lagi yang ngomong, saya lagi yang tidur. Silakan. Yalah. Hei ngomong hei. Ini kom Alba host, coba disapa dulu kom Alba ini. Kom Alba gabung bang. Kom Alba ya, malam ya, ada yang perlu diluruskan bang? Enggak ada sih. Kom Alba Kristen ya? Saya fansnya Gurunda. Oh muslim dia. Belum tentu. Hah? Ih siapa fans? Baru kali ini loh saya bisa gabung sama Gurunda Zuma, sama Bang Andi. Aduh saya merasa gimana gitu. Ya biasa aja. Ada loh yang dari Kristen juga yang fans ketika kita tadi, contoh misalnya tadi ada yang namanya Ko Erik gitu ya. Dia menguji, entah dia menguji atau apa gitu, sahabat pertama Rasulullah Muhammad SAW yang dia pertanyakan. Ya harusnya saya mengatakan Abu Bakar As-Siddiq kan, tapi karena saya melihat beliau ini abu-abu, jadi saya tidak menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan. Ujung-ujungnya ya dia mengatakan bahwa tetaplah berjuang Bang Zuma, saya ini fansmu, saya ini Kristen, saya penyembah Yesus, tetapi saya suka dengan cara penginjilan saudara. Gitu-gitulah tadi. Jadi ada juga fans kita dari Kristen. Tapi Gurunda Bang Zuma. Iya Bang Zuma. Siap 86,3 sikit. Lanjut. Kenapa nggak datang itu waktu buka bersama di mana itu? Ya apa itu? Jangan dijawab kedua kali ya. Saya ada di situ, tapi Anda nggak lihat. Aku datang pribadi kedua aku yang datang. Masa kalah tuh dengan akhirnya Rahul turun tuh kan? Nabi Luga. Jangan itu, Rahul turun. Kepental kali dia, kepental. Kontennya dinaikkan lagi. Eh. Aduh.
Oh. Nantilah kita jumpa di Makassar bulan Juli, Juni. Oke, Juli lah. Iya, Juli. Ya sudah, teman-teman Oten dinaikkan lah, masih ada Oten tersisa di Indonesia ini. Iya, ya kalau ini turunin aja saya, nggak apa-apa, nanti Oten aja naikin. Yang penting saya udah... Saya keliling Komal cari, mau naik minta di Komal 9 Kristen, aku naik minta sendiri, nggak mau mereka. Terlalu takut, itu. Kemarin Gurunda saya berdebat sama tuh Kiamat. Kiamat jelek-jelekin Gurunda loh waktu itu. Gak ada orang yang benar di hadapannya. Dia aja sendiri iya. Yang benar. Ya saya bantah di situ, habis itu saya diturunin. Mbak Rati. Iya Mbak Rati. Ada yang baru masuk tuh. Ya kalau ada Oten turunin aja saya, gak apa-apa. Yang penting saya udah... suatu, kalau bagi saya suatu apa ya, kehormatin, penghormatan, kehormatin. Iya betul. Pagi ya, kalau ada Oten naikin aja Dangker ya, Bang Dangker dua-dua nih. Pagi Bang, ada Gurunda pada ini, pada apa, kayak kagok begitu semua turun tuh, nggak berani. berani dia. Kok ada Pak Dangker itu? Pak Dangker selamat tuh, ada Pak Dangker mana turun, ada sudah hilang. Ada Dangker dua-dua, ada itu Dangker dua-dua yang turun tadi, ada yang typingan itu. Oh iya, pada siapa kami yang di typingan katanya. Oh iya itu Pak, itu bang Dangker dua-dua naik lagi. Ini pemadam kebakaran nih, Bang Dangker. Bang Dangker. Bar. Bang Dangker. Pagi, Bang. Cek. Aduh, enggak bersuara Dangker. Gimana di sini? stres jujur, stres ini. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Malam Bang. Ya, malam Pak Hermanto. Oh Dangker ya. Bang. Ya. Pak Hermanto. Hermanto hasudun. Aduh, kira nasibuan tadi. Bukan nasibuan. Pak Hermanto.
Kristen, dari Kristen atau dari Islam, Pak? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Silakan, Pak. Ada yang mau diluruskan, Pak? Berapa lama sih saya ikutin live ini kan? Tapi kadang juga kadang-kadang salah juga. Kadang-kadang kemarin kan Abang Juma bilang sekarang ini kan bagus sih, saya senang. Tapi kemarin kan tentang terkutuk itu, yang dibilang dong terkutuk Yesus itu. Bang, gini. Ya. Pertama saya minta maaf dulu ya. Kalau kita melihat dari pengajaran Nabi Musa alaihissalam, apakah orang yang kemudian membatalkan hukum Tuhan itu, ketika dia mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan terkutuk? Ketika orang ini membatalkan hukum Tuhan. Ulangan 27 nomor 26. Barang siapa yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Itu dulu, jangan lari ke Yesus dulu. Ya, tahu. Nah, sekarang teman-teman Kristen ini kan dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya, orang-orang Kristen ini bebas untuk tidak melakukan hukum Taurat. Tapi sebelum mencapai pada posisi itu, orang Kristen kudu harus ada yang menjadi tumbal. Dengan cara apa? Dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Betul atau betul? Ya, menurut di dalam ada. Tapi betul kan? Gimana? Di dalam Alkitab betul ada tertulis, ya kan? Benar. Ah, tapi kan yang diutus itu siapa? Kan ibaratnya Yesus itu kan utusan kan? Iya, betul. Di Al-Quran juga ada. Iya, beliau ya, utusan. Iya. Kan? Sebenarnya Yesus itu sebenarnya lahir dari Maria. Betul. Ya. Tapi belum nikah sama si Yusuf. Masih gadis. Masih perawan. Siapanya? Baca lagi, Bang, Bible-nya. Dia sudah bertunangan itu. Kan masih gadis, belum nikah toh? Belum, betul. Tapi masalahnya di mana? Ini kan kita berbicara tentang terkait apa yang saya utarakan bahwa beliau adalah manusia terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Ya karena memang sudah dinyatakan dalam kitab saya, di kitab saudara saya ini dijelaskan bahwasanya Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Kalau di sini di perjanjian baru, di terjemahan baru dikatakan kutuk saja, padahal katara itu artinya kutukan atau yang terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini Yesus demi untuk menyelamatkan Kristen, demi untuk membebaskan Kristen, Paulus mengajarkan Yesus mati dalam keadaan terkutuk di atas tiang salib. Itu loh, Bang. Jadi saya tidak menghujat, saya tidak menista. Justru kalau Anda berbicara mengenai Islam, Islam sangat memuliakan beliau adalah manusia suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Di sini dia, di pengajaran saudara, dia tidak suci, dia terkutuk. Gitu loh, silakan. Makanya selama ini saya senang ngikutin. Ada memang betul-betul benar di dalam Alkitab yang ngomong debat-debat dalam Alkitab. Tapi kan kadang-kadang kan ada yang enggak ngerti tentang, tapi kadang-kadang dihujat. Kan bisa dijelasin kalau enggak apa, kalau ibaratnya kalau enggak paham langsung turunkan aja. Kasihan kan dihujatan yang lain-lain Kristen yang paham kan jadi malu. Gini saudaraku. Di dalam Yesaya 44 nomor 10, satu perikop, di situ Tuhan bertanya, siapakah mereka yang menuangkan Allah ke dalam patung? Menuangkan Allah dalam bentuk Bang. Mereka semua akan kubuat. Mereka semua akan kubuat manusia. Hey, kamu punya adat enggak kamu ini?
Maka karena itulah kemudian kalau ada yang malu, ya itu sudah dinubuatkan, saudaraku. Kalau kalian malu mempertuhankan manusia yang kalian anggap Tuhan, ketika dibahas itu sudah dinubuatkan dan kudu wajib ada yang menggenapi itu. Coba Anda baca satu perikop Yesaya 44 itu. Siapakah yang menuangkan Tuhan? Siapakah yang membentuk Tuhan? Maka dia semua akan kubuat malu. Jadi kalau hari ini saudara-saudara saya malu dengan bahasan seperti ini, ya itu sudah nubuatan. Dan kalau tidak ada yang menggenapi itu, berarti itu bukan firman Tuhan. Tidak benar dia. Bang. Di dalam Ulangan 20, 21, 22, kalau ada yang mengajarkan sesuatu dan tidak tergenapi, maka dia itu harus mati. Karena itu adalah nabi palsu. Nah, Nabi Musa alaihissalam menceritakan itu di dalam kitabnya beliau, Nabi Yesaya menubuatkan itu, dan harus ada yang menggenapi, karena kalau tidak berarti Yesaya itu nabi palsu. Nah, hari ini Anda merasa malu dengan bahasan Tuhan kalian itu mati terkutuk di atas tiang salib. Jangan bang, kami malu atau dia akan malu. Memang itu sudah nubuatan. Dibantah saya bang. Saya butuh teman Kristen yang punya ilmu, punya pemahaman yang tinggi, punya pengetahuan Bible yang bagus. Silakan, di sini banyak guru-guru kita yang ada. Makanya kalau ada yang lebih tinggi, saya senang juga dengar-dengarnya. Makanya kalau gini kan, makanya kan saya dengar-dengar juga, saya senang ada yang bagusnya. Tapi kadang-kadang loh bang, aku nanya dulu ya. Iya. Kan pernah juga ada ustadz juga kan. Iya. Ah, saya udah tahu Kristen. Kenapa dipaksanya aku harus muslim? Terdapat pahala katanya. Enggak, itu bukan ustadz itu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Enggak boleh. Enggak boleh. Menyampaikan ya. Mengajak dengan cara yang baik, ya. Membantah dengan cara yang baik, iya, itu perintah. Sampaikan, silakan. Soalnya bukannya ibarnya ngada-ngada, aku emang nyata udah ada sama satu sih, masih satu orang sih ustadz yang maksa aku. Ya agamamu lah, yang kamu sembah ya sembah. Ya saya sendiri ya saya sembah ya sembah, tapi saya yang penting saya pahami tentang agama saya. Itu. Iya kan betul enggak? Di agama muslim kan gitu, agamamu ya kan? Iya. Lakum dinukum waliyadin kan gitu. Enggak, paksaannya kayak gimana, Bang? Paksaannya kayak gimana? Kan ada ustadz. Saya udah tahu aku orang Kristen. Tapi dipaksanya aku harus masuk muslim, tapi kalau saya masuk muslim tapi dapat pahala semuanya, lebih besar di kepalanya katanya dia. Cara bang, caranya dia memaksa itu gimana, itu pertanyaan tadi bang. Caranya gimana? Ayolah masuklah Kristen, kamu dapat pahala besar kali, aku juga dapat pahala katanya. Bukan begitu cara saya dapat pahala pak, saya bilang gitu. Itu bukan memaksa bang, memaksa itu ambil golok, kau mau masuk Islam gak gitu, itu maksa namanya. Aduh. Maksanya harus masuk tuh. Ayo, enggak sama aku katanya. Bap, abang tahu unsur pemaksaan gak? Arti dari unsur pemaksaan tahu gak bang? Ya kita ngomong secara logika aja, unsur pemaksaan tuh tahu gak? Nih kayak gini nih bang Hermanto, open game ayo. Gua nggak mau tahu lo harus open game. Nah itu maka. Ayo, gua nggak mau tahu lo harus open game. Nah itu maksa namanya. Tapi kalau mengajak itu bukan berarti pemaksaan, ya kan? Untuk memberikan sebuah pemahaman mungkin. Jadi bukan ini. Karena apalagi guru dari sini atau Bang Andi semuanya ada di sini, tidak ada untuk bahkan saya. Ya, terutama saya itu mau ngasih tauin Bang Hermanto, pelajari Alkitab lebih dalam lagi. Pelajari Alkitab lebih dalam lagi. Itu aja. Perihal kutukan aja belum tahu. Kalau pemaksaan itu contoh di dalam Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya.
bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Bunuhlah mereka. Iya. Itu pemaksaan. Untung saja pengikut Yesus itu sikit. Coba banyak, ini bahaya. Gitu loh. Bunda. Iya. Kan sudah sempat beli pedang ini. Iya. Dan kalau kita melihat pada masa beliau datang kepada Bani Israel, yang berkuasa di sana, hukum yang ditegakkan di sana itu adalah hukum kekaisaran Romawi, pemerintahan Gubernur Pilatus yang sedang berjalan di sana. Yesus ini muncul, kalau dari sekarang kita ini, dia muncul itu ibarat teroris, mengumpulkan orang menjadi pengikutnya, lalu kemudian mengajarkan sesuatu, membolak-balikkan benda-benda di hadapan di tempat bait sucinya orang, ya dianggap teroris, pengacau. Apalagi dengan doktrinnya dia seperti ini, akan tetapi semua seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, ya bawalah dia di hadapanku, bunuhlah dia di depan mataku. Ini teroris, Wong. Ini teroris, pemaksaan. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang ada sekarang, pemerintahan kita sekarang kan gitu. Presiden pada saat itu adalah Bapak Jokowi. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang memaksa dirinya untuk menjadi raja di dalam pemerintahan Bapak Jokowi dengan mengatakan barang siapa yang tidak mau dan mereka-mereka yang menjadi seteruku yang tidak suka aku menjadi presidennya, bawa di hadapanku, bunuhlah dia. Itu teroris. Loh, ada Gubernur Pilatus kok dia yang mau jadi raja? Piye itu, Mas? Mas. Kok enggak ada mau raja, mau jadi raja apa dia di sana? Kerajaan Daud sudah enggak ada. Dia mau jadi raja. Orang yang tidak mau jadi rajanya bawa ke depannya, bunuh di depannya. Ya, teroris. Untung aja pengikutnya cuma 11 orang. Coba banyak, habis itu tentara Romawi. Iya. Lukas 19 ayat 27 tadi, Bro. Iya, itu yang dimaksud pemaksaan. Kalau di Islam itu enggak boleh. Enggak bisa, enggak ada kaidahnya. Saya lawannya Ustaz, kalau ada Ustaz paksa orang masuk menjadi Islam. Emang dipikir di Islam itu enak? Orang sudah enak kok sekali seminggu cuman datang nyanyi-nyanyi udah dijamin surga, mati nggak ada di dalam kubur, langsung melayang ke surga. Disuruh ke Islam. Ayo masuk Islam. Oh, sudah gitu orang baru mau tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum apa-apa juga baru duduk. Istirahat, alhamdulillah udah maghrib, kita main game dulu. Bunyi lagi Isa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus kalau yang azannya bagus, yang kalau udah tua bukannya manggil sholat malah orang jadi serem dengarnya. Belum apa-apa istirahat, subuh lagi bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum apa-apa baru juga mau makan siang, bunyi lagi. Belum juga persiapan mengerti beberapa pekerjaan, bunyi lagi. Baru juga mau siap pulang ke rumah, bunyi lagi. Dan wajib hukumnya tunduk di situ, sujud di sana. Mau dipaksa orang masuk ke dalam ajaran agama yang sulit kayak gitu. Gak bisa, ustadznya bahlul berarti. Hidayah yang bisa menggait orang masuk Islam. Bukan duit, bukan jabatan, bukan pangkat. Berbeda dengan agama di sebelah. Kamu ngapain sujud 5 kali sehari? Capek-capek, gak ada jaminan surga. Kalau di tempatku cukup kau menyanyi Malam Kudus Den Raka Tuak. Kan itu gampang sekali. Udah dijam. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Belum lagi 1 Yohanes 2:1-2, anak-anakku ya, janganlah engkau berbuat dosa, namun apabila di antara kamu ada yang berdosa, janganlah khawatir, karena ada Yesus sebagai pendamai atas dosa kita. Gampang kali di Kristen itu. Galatia 5:1, dengan matinya Yesus Kristus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Gampang, gak perlu menghambakan diri, gak perlu lagi hidup dalam aturan. Gampang itu. Tiba-tiba mau diajak ke Islam,
Weh, ustadznya Bahlul, kalau kayak gitu nggak ada. Aku dapat pahala kalau kau masuk Islam. Terus kalau kamu masuk Islam, kamu juga dapat pahala. Ini ajaran dari mana? Jangan-jangan saudara fitnah, Hermanto. Mana ada ustadz yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ustadz. Jangan abang bilang fitnah. Emang kenyataan. Kau yang bilang gitu, diajak-ajak. Bukan kalau abang bilang, bilang tadi ya oke lah. Bukan pemaksaan. Kalau disuruh bang, kalau anda disuruh, ayolah saudara Hermanto, mari jadi pengikut Yesus. Yesus itu adalah muslim yang taat, menyembahnya kepada Allah, tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Beliau muslim, baru itu benar. Tapi kalau maksa, enggak bisa. Tak boleh orang maksa-maksa orang masuk Islam. Kayak mana orang tadinya cuma sekali seminggu itu pun cuma datang peti gitar, habis itu pulang mati masuk surga. Disuruh dia susah-susah beribadah di Islam. Bahkan banyak orang yang murtad itu bang karena capek sholat. Bahkan ada yang bilang, aku lagi sujud, tiba-tiba ada cahaya, aku tidak dapat melihat cahaya itu, yang kulihat hanya Yesus. Bahlul, tadi katanya nggak bisa lihat cahaya, tapi bisa lihat Yesus. Gimana ceritanya? Ada Yesus datang kepada saya pada saat saya salat subuh. Tiba-tiba dia datang memeluk aku. Kutanyalah dia, yakin itu Yesus? Yakin Bang Zuma, kamu lihat pahanya ada tato? Aku nggak lihat pahanya karena cahayanya terlalu terang loh. Kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan itu lampu bus yang lewat depan rumahnya. Oh, tidak bang, saya yakin itu Yesus. Kamu yang pernah lihat sebelum? Rambut lurus bang, bilang bang. Yesus. Gimana? Yang keriting atau yang rambut lurus? Ya itu dia. Kayak gitu bang. Jadi kalau di Islam itu ada yang paksa-paksa orang masuk Islam itu nggak boleh. Apalagi kalau mau hanya sekedar kau jadi istriku ya, tapi jadi Islam enggak bisa. Ada yang kayak gitu-gitu di Islam itu. Gitu loh. Ini saudara kita ada yang baru masuk, seniman terlantar. Wih, keren kali namanya. Ya, malam Bang Juma. Malam. Malam semuanya. Malam, malam Bang. Ya, malam Bang, malam. Abang dari Kristen atau dari Muslim, Bang? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Iya, saya mau tanya untuk Bang Juma. Boleh enggak ya? Boleh. Nabi Isa itu dengan Yesus itu sama enggak menurut Abang? Kalau saya dari perspektif utusan dan tugasnya itu sama, Bang. Dia oknum orangnya. Satu. Iya, betul. Tapi orangnya. Kalau iya betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pengajaran Islam dan Kristen berbeda. Enggak, yang abang satu jawab satu aja. Menurut abang itu sama. Orangnya. Sama orangnya sama. Betul. Orang yang sama ya. Siap. Oh. Ini sama beda bang. Biar ada pendapat juga. Menurut abang sama beda. beda ya udah topik ini aja lanjut. Tugas abang menunjukkan perbedaannya, tugas Bang Juma menunjukkan persamaannya. Silakan saya nggak begitu banget tahu juga sih, tapi dari ajaran yang saya percayai, karena Tuhan Yesus itu dia mati, bangkit dan naik gitu loh. Sementara kalau di Nabi Isa itu di Muslim dia enggak mati gitu. Nah itulah perbedaan. Itulah yang dimaksud Bang Juma tadi, perbedaan pengajarannya, Bang. Perbedaan pengajarannya. Iya. Tapi kalau orangnya orang yang sama gitu. Iya. Jadi kalau saudara menurut, ya gimana Bang? Menurut abang, pengajaran yang lebih pertama di muka bumi ini, pengajaran Kristen atau pengajaran dari Islam? Islam. Iya. Kalau di kami juga ada, di contohnya Nabi Musa kita ada juga, Abraham juga ada, gitu. Iya, kita uji secara logika yang berdata aja dulu. Terkait dengan Isa, Yesus, kan gitu ya. Nah,
Kalau saudara mengambil data bahwa perbedaan Islam dan Kristen itu oleh karena di Kristen Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, Anda harus memahami dulu bahwa cakupan daripada konsep itu adalah penebusan dosa dengan kematian Yesus itu. Betul gak? Iya. Iya, oke. Nah, ini kita garis bawahi dulu. Jadi penebusan dosa menurut pandangan saudara inilah yang menyebabkan Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau kita lihat dari aspek pengajaran Yesus dan juga Al-Quranul Karim, ternyata Al-Quran menjelaskan bahwa para nabi diperintahkan untuk umatnya mempersembahkan persembahan darah kurban hewan, bukan kurban darah manusia, Bang. Dan itu Yesus juga ajarkan. Kalau di pengajaran kami itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama dulu pada nabi-nabi Musa juga, Nabi Abraham juga, karena mereka harus mempersembahkan untuk pengampunan itu, sesuatu yang pengampunan itu harus ada persembahan. Iya, oke. Bukan hanya di Perjanjian Lama, Bung. Justru Yesus yang Anda jadikan sebagai Tuhan itu mengajarkan untuk mempersembahkan hewan kurban, bukan manusia. Bukan itu Abang salah. Justru coba, untuk pengampunan dosa manusia, untuk pengampunan dosa manusia. Menurut ajaran saya itu menurut ajaran saya yang saya sampaikan. Jadi saya tidak menyampaikan apa yang menurut ajaran Abang gitu. Jadi enggak, biar kita tahu dulu apa yang saya ajari, apa yang saya percaya. Dengar dulu, jangan dipotong dulu, Bang. Apa yang saya percayai itu saya jelaskan dulu. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu bentuk pengampunan dosa, karena Tuhan itu sendiri yang jadi manusia untuk menebus manusia. Karena tak mungkin dong kita mau menebus sesuatu, ya dia harus jadi manusia dulu. Nah, dirinya sendiri dulu gitu. Jadi Tuhan menjadi manusia gitu dan bangkit, mati, bangkit dan naik gitu. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya pengajaran yang membuat kita berbeda. Tapi Anda kemudian tidak mau mengkaji lebih dalam. Saya katakan bahwasanya ketika berbicara mengenai kurban, Tuhan meminta kurban hewan. Yesus memerintahkan kaumnya memberikan kurban hewan. Anda mengatakan, ya di ajaran kami tidak begitu. Berarti ajaran Anda dengan ajaran Yesus bertentangan. Sementara ajaran Yesus dan ajaran Islam itu tidak bertentangan dalam perspektif ini, dalam kajian ini. Contoh Lukas di Matius atau Lukas 5 nomor 14. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga, dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ini kata siapa? Yesus. Yesus memerintahkan mempersembahkan persembahan seperti persembahan Musa, berarti hewan kan? Imamat 1 nomor 2. Apa katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Yesus memerintahkan kaumnya untuk melakukan prosesi itu. Nah, Kristen muncul kemudian dengan seabrek doktrin dan dogma bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga, berarti korban darah manusia yang jadi korban di situ. Nah, permasalahannya Tuhan tidak mau darah manusia. Kalau itu dipaksakan, maka mau tidak mau, suka atau tidak, Kristen harus menyadari bahwa darah Yesus dipersembahkan kepada dewa-dewa. Karena Tuhan yang benar tidak minta persembahan darah manusia. Gitu, Bang. Bukan. Yesus itu dirinya sendiri, dia sendiri, darah dia sendiri yang dipersembahkan untuk penebusan manusia. Apatah lagi. Dengarkan, Bang. Imamat 18 nomor 21. Kalau itu Anda imani, Tuhan Anda satu, berarti yang berfirman di dalam imamat itu adalah Yesus. Kan gitu? Imamat 18 nomor 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan. Nah, ini perkataan siapa nih? Kalau Tuhan
Yesus, jangan kau serahkan seorang dari anak manusia untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok. Loh kok tiba-tiba dia nusul untuk Kristen jadi manusia untuk mempersembahkan darahnya kepada siapa? Sementara yang namanya Tuhan, engkau cukup bertobat, terima tobatmu, aku terima tobatmu, selesai perkara. Kenapa harus menjadi manusia lalu mati untuk mempersembahkan darahnya? Konsep ini tidak diajarkan oleh Yesus dan konsep ini tidak diajarkan oleh para nabi. Inilah yang saya katakan bahwa ketika berbicara Nabi Isa dan Islam dalam Islam dan Yesus dalam pengajarannya kitab saudara, pengajaran Yesus tentang Yesus, pengajaran Yesus tentang dirinya, dia itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau pengajaran Kristen tentang Yesus baru berbeda. Coba Anda coba aja Anda tampilkan data-data Yesus mengorbankan dirinya, datang untuk menebus dosa manusia, sejak terkutuk di atas tiang salib. Saya yakinkan berjuta persen pasti itu pengajaran Paulus in the gang, bukan pengajaran Yesus itu sendiri. Silakan aja tunjukkan datanya. Ada sih Bang, ada sih pengajaran Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Di Lukas 24, nomor 44, Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Zabur, Mazmur, dan kitab para nabi, ya, semua harus tergenapi. Ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi setelah dicari di Taurat, di Mazmur, dan kitab para nabi, itu nggak ada. Berarti bohong. Nah sekarang yang berkata bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga itu siapa? Mempersembahkan darahnya kepada siapa? Oke lah Yesus berubah menjadi manusia, oke. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia persembahkan darahnya untuk menebus orang-orang Kristen. Dia tebus kemana? Bukan kata
tadi dia berfirman, aku tidak menginginkan darah manusia. Lantas dia tebus kemana? Darahnya itu dia pakai menebus dosa kepada siapa? Karena hanya dewa. Tadi membacakan aku tidak menginginkan darah manusia itu di tertulis di mana? Imamat 18:21 bang. Banyak dalilnya, kalau data seperti itu banyak dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Kalau Anda minta data yang sama, itu banyak bang. Imamat 20 nomor 3, Mazmur 106 dari nomor 35 sampai nomor 40, 2 Raja-Raja 23 nomor 10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 32 nomor 35, Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Banyak datanya. Makanya saya sudah kurang lebih sebulan berdialog dengan berbagai macam tipikal dari teman Kristen dan juga profesi, ada pendeta, ada pastor, membahas tentang ini. Saudaraku Kristen, tolong tunjukkan kepada kami umat Islam, di mana di dalam kitabnya para nabi dan di mana ajaran Yesus itu mengajarkan Tuhan minta persembahan darah. Kebanyakan dari mereka sih jawabannya sama seperti saudara. Kami tidak mempersembahkan darah Yesus. Seakan-akan Ibrani 10 nomor 10 itu tidak terdeteksi oleh Bang Suma. Kami tidak mempersembahkan darah Yesus. Seakan-akan Roma 14 nomor 9 darah itu tidak terdeteksi. Dia tidak dipersembahkan. Yesus tidak dipersembahkan. Kok jadi dipersembahkan? Lalu kalau tidak dipersembahkan, lalu untuk apa prosesi penyaliban? Itu sudah dinubuatkan kan? Nah itu dia. Pastilah dia ke sana. Nubuatannya di mana? Yohanes 3:16. Itu bukan nubuatan itu, Bang. Kalau di dalam Imamat dikatakan nubuatan, justru dihantam oleh Imamat itu sendiri 18:21. Jangan kau mempersembahkan anak manusia. Kan itu ada Imamat jelas. Imamat 18:21. Dia judul perikopnya kudusnya perkawinan, Bang. Ya, jadi kalau di Alkitab nih, kalau kita main comot-comot ayat, memang bunyinya bentur-membenturkan. Karena Alkitab ini menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Alkitab ini sebenarnya tidak perlu dia penjelasan dari mana-mana. Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kalau abang bermain comot sana, comot sini, ayat itu akan bisa sangat gampang abang permainkan semua ayat-ayat itu. Jadi kalau membaca Alkitab tuh, kita lihat dari judul-judul perikopnya. Yang memberikan judul perikop itu siapa? Di Imamat 18:21 itu. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk persembahan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Maksudnya kan dia kan tidak berbicara tentang untuk Tuhan itu. Itu berbicara untuk sesama manusia. Gitu. Oke, jadi, coba dibaca Imamat 1 nomor 2. Ayat-ayat itu, kalau abang bermain di Alkitab itu, abang comot sana ayat, abang comot ini, comot itu, woi, abang bisa hancur olok-olok semua itu ayat itu. Jadi abang merasa pintar di antara. Bukan pintar. Ini kita mencari titik kebenaran persembahan darah manusia itu, bang. Coba Anda baca Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 ayat 2. Ya. Korban bakaran. Silakan. Judul perikopnya korban bakaran. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ini kan dari bentuk persembahan manusia kepada Tuhan. Sama seperti yang abang-abang lakukan semua pada hari raya kurban. Gitu loh. Jadi di kami nggak melakukan itu lagi, hari kurban itu, kami tidak mempersembahkan seperti itu lagi. Kami tidak memotong kerbau, sapi, kambing, itu. Jadi penebusan tadi. Alasannya? Jadi mau mereka. Alasannya tidak mempersembahkan kurban lagi kepada Tuhan? Apa bang? Di Yohanes 3:16 bang. Karena begitu kasih Tuhan. Jadi darah Tuhan itu sendiri yang sudah datang, yang Tuhan itu sendiri. Yang sudah menjelma jadi manusia, yaitu Yesus tadi, Yesus yang sebagai manusia, itu
yang sudah mati di atas kayu salib dengan darahnya kita ditebus. Jadi pada zaman di perjanjian lama kayak di Imamat ini yang dimaksud bang, kan persembahan manusia untuk menebus sebuah kesalahan pada zaman dulu bangsa Israel kan setiap mereka ada kesalahan atau pelanggaran mereka harus buat penebusan kepada sama kepada Tuhan. Nah kepada sekarang Tuhan. Kristen tidak melakukan itu sama lagi seperti sama seperti yang dilakukan di kami Abraham saat Tuhan meminta anaknya. Kalau di kami anaknya yang sebagai pewali Aris kan Nabi Ishak, si Ishak bukan ya. Si Ismail. Artinya gini loh bang, artinya Kristen jadi, ini jadi anaknya sendiri pun sudah diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan gitu loh. Jadi persembahan tuh sudah dari zaman Nabi dulu. Iya tahu. Kejadian dua tahun. Pasti ya, iya. Di Tuhan Yesus, iya, tahu. Tuhan itu Tuhan. Sendiri yang datang. Tuhan itu sendiri yang datang jadi manusia untuk menebus manusianya gitu. Gimana ceritanya itu bang? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Tuhan minta persembahan darah hewan untuk Bani Israel, tapi untuk Kristen Tuhan sendiri yang datang mempersembahkan darahnya, itu kayak mana ceritanya tuh? Kok Kristen maksudnya? Lah kan cuman Kristen yang mengajarkan Tuhan datang menjadi manusia untuk tebus dosa kalian, teman Kristenku ini. Yahudi enggak. Apalagi beda. Islam. Kan gitu, makanya muncul kemudian, Anda kan punya dosa nih. Yahudi juga iya. Punya dosa. Dosanya Yahudi dihapuskan dengan cara darah hewan. Dosanya Kristen dihapuskan dengan darah manusia. Kan gitu. Sedangkan Tuhan secara garis besar itu tidak minta darah manusia. Yang biasa diajarkan memberikan persembahan darah manusia itu hanya dewa-dewa. Termasuk dewa Molok. Kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan, kami tidak mempersembahkan kata Abang, tapi dengan adanya darah Yesus dosa Abang dihapuskan, betul nggak? Itu bukan persembahan, itu penebusan, bukan persembahan, Bang. Saya ngerti. Saya ngerti. Bukan tidak. Bukan penebusan, tidak. Tapi persembahan. Saya ngerti. Tapi dengan adanya itu, darah itu Yesus. Bukan persembahan. Tapi itu penebusan. Betul. Saya ngerti itu bukan persembahan, itu penebusan. Tapi tidak dengan ada, tidak ada yang mempersembahkan Yesus. Dirinya sendiri menebus manusia. Karena dia mengasihi kita gitu loh. Mengasihi saya, mengasihi semua ya, manusia. Ya, dia tebus kemana, Bang? Maksudnya? Yesus datang mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus. Ditebus kemana? Kan Anda punya kesalahan, seperti di dalam kitabnya orang Yahudi. Ketika mereka punya kesalahan, mereka harus didamaikan dengan darah. Kenapa? Karena mereka punya dosa. Dosanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ditebus kemana mereka itu? Ditebus kepada Tuhan. Kan jelas kayak gitu. Misalnya di dalam Keluaran 29 nomor 14. Daging, kulit, dan juga kotoran lembu. Bakarlah itu untuk menghapus dosamu. Dosa manusia itu kepada Tuhan. Dihapuskan dengan tiga konsep tadi, tiga hal tadi, daging, kulit, dan kotoran sapi dibakar, selesai sudah, kan gitu, hapus sudah dosanya itu terhapus. Nah sekarang Yesus menebus dosa teman-teman Kristen, ditebus kepada siapa? Abang tahu enggak pemisah abang dengan Tuhan itu apa? Yang menjadi memisahkan abang dengan Tuhan itu tahu enggak? Oh, jelas. Kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Cuman kita ini biasa antara Tuhan dengan kita itu terjadi tabir. Semakin banyak dosa, tabir itu semakin tebal. Tapi semakin suci kita, tak ada tabir itu. Kita bisa melihat langsung Allah itu. Seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Tuhan. Dan Tuhan juga demikian. Jadi justru itulah tadi. Jadi dosa tadi, dosa antara Tuhan dengan manusia, penghalangnya itu adalah dosa. Betul. Dosa bang tadi. Ya. Jadi supaya dosa ini harus Tuhan itu sendiri yang menebus ini, yang menghapuskan ini. Harus ya, dia sendiri.
dengan cara mengampuni dosa. Contoh nih, contoh saya kasih di dalam Samuel 2 Samuel 12 nomor 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ini sudah dihapuskan dosa Daud, tapi belum ada pengorbanan manusia. Itu contoh. Ternyata tanpa darah dosa pun bisa diampuni. Ketika Tuhan mengampuni dosa manusia, tidak ada yang bisa menghalangi. Oh, aku tidak bisa mengampuni dosamu. Kenapa? Kamu belum memberikan darah kepadaku. Ya karena Tuhan sudah mengampuni, itu yang terjadi. Tanpa darah pun dosa manusia dihilangkan. Nah, sekarang di konsep saudara, Tuhan sendiri yang datang menyerahkan dirinya untuk menghapuskan dosa teman-teman Kristen. Ini logikanya seperti apa? Contoh nih, contoh. Kalau misalnya umat Islam atau orang Yahudi lah, jangan Islam terlalu jauh. Orang Yahudi memiliki kesalahan. Yang berbuat kesalahan misalnya Bang Handi. Ini contoh. Bang Handi adalah seorang Yahudi yang hidup sebagai praktis Yudaism. Beliau punya dosa. Misalnya dia membunuh seseorang. Cara penghapusan dosa, penebusan dosanya yang dituntun oleh kemudian Torah misalnya, korbannya harus hewan. Maka yang melakukan... Ya, sorry ya teman-teman, ini gangguan. Jadi mohon maaf, memang ini saya nggak... Kesalahan dari... Oh ya, udah putus dengan sedikit ya. Sebentar ya. Sampai jumpa lagi nanti. Ya ini memang semalam itu saya sama Bang Juma sengaja saya nggak live-kan gitu ya. Saya rekam karena sudah jam menjelang jam 4 pagi gitu. Jadi apa salahnya untuk diputar ulang tanpa edit asli itu gitu ya. Supaya tidak ada pembohongan publik di sini. Tapi live dan rekaman sama aja. Itu karena kalau saya melanjutkan jam 4 pagi nanti rotasinya seperti apa. Saya semalam itu sama Bang Juma itu sampai jam 4 loh teman-teman. Melayani teman-teman Kristen gitu. Jadi cukup sekian dulu ya. Karena ada gangguan terputus. Nanti sambungannya kalau masih ada nanti saya coba live-kan lagi. Nanti habis ini saya lagi koordinasi nih sama teman-teman yang ada di grup WA, ada 10 orang nih lagi teleponan, ada sesuatu yang saya urus dulu gitu ya. Termasuk nanti Bang Juma nih, ada Ustaz Wafi, ada yang lain-lain gitu. Ada yang hal-hal yang dibicarakan gitu. Tapi intinya adalah ini nggak pembohongan publik, ini rekaman, tapi rekaman tanpa edit, apa adanya saja. Lihat aja tampilannya. Dan intinya adalah ini kan edukasi. Itu. Jadi tadi yang agak protes ini rekaman, ya rekaman. Nggak apa-apa, tau kalau rekaman nggak haram juga kan. Yang penting kan intinya saling berbagi.